ada Bu baru undang ya, ada Pak Fahmi Natiko juga ini yang nampak di layar ini, Pak Sambas ya, senior-senior juga yang dibantu oleh adik-adik kita yang junior yang dosen di FEB USU Prodi Akuntansi, dan juga para mahasiswa yang sudah hadir pada acara proaksi tren riset akuntansi ya Bu Susanti ya, di FEB di akuntansi. Nah, kami mengapresiasi ya dari teman-teman Prodi Akuntansi berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan webinar pada hari ini ya. Saya ngobrol sebentar dengan Bu Risanti, sebenarnya ini dalam rangka apa ya kira-kira begitu ya. Lalu Bu Risanti cerita bahwa ya berkaitan dengan topik-topik di akuntansi yang mungkin ya bagi sebagian dosen dan juga mahasiswa mungkin kelihatan jenuh gitu ya Bu Wuri ya. Hingga kita nih di sini perlu mendengarkan juga ini dari Bu Wuri mungkin pengalamannya dan juga teman-teman di UGM kira-kira bagaimana mensiasati topik-topik yang mungkin bisa jadi jenuh ya. Sehingga kita macam refresh gitu loh Bu, kalau di komputer refresh jadi seger gitu. Oh, ternyata kita bisa melihat persoalannya dari sudut yang lain ya. Oh, jadi kita berharap nanti ke depannya kita punya cara pandang lain ya terhadap topik-topik di sekitar akuntansi ini. Dan juga kepada adik-adik mahasiswa juga kami harapkan ya bisa mendengarkan pengarahan dari Bu Wuri ini dengan baik ya, karena memang mungkin salah satu target yang lain adalah bagaimana juga meningkatkan keberagaman topik di akuntansi ya. Sebenarnya hal ini juga dialami oleh prodi-prodi lain Bu Wuri sebenarnya di akuntansi, di manajemen, di AP, prodi baru Bu yaitu prodi kewirausahaan. Namun prodi kewirausahaan ini kan dia tugas akhirnya itu berupa proyek, jadi mungkin nggak harus buat skripsi kan, tapi kalau di S1 masih Bu, masih jalur skripsi. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita semua yang berhadir mendapatkan manfaat dari pertemuan ini ya, dan kita berharap nanti ke depannya khususnya prodi akuntansi baik dosen maupun mahasiswanya bisa meningkatkan tema ataupun judul dari riset-riset di akuntansi. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi atas terselenggaranya webinar ini. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi. Dengan demikian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar tren. Saya bacain dulu ya. Acara webinar tren riset akuntansi 2022 dengan ini nyatakan dengan resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Amlis atas kesediaannya membuka acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Prof. Azhar yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ini Bu Wuri, antusias mahasiswa dan dosen sangat banyak Bu Wuri hari ini. Partisipan sudah hampir di atas 200 lebih Bu Wuri ini. Kapasitas Zoom-nya hanya 300. Insyaallah mendapat pencerahan banyak dari Bu Wuri pada pagi hari ini. Untuk memulai memandu acara pada webinar kali ini, yang bertindak sebagai moderator adalah dosen muda kami, Bu Wuri, Ibu Fauziah Kumalasari. Kepada Bu Fauziah, dipersilakan untuk memandu acara ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi dalam talkshow series yang kelima dengan judul Tren Riset Akuntansi 2022. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Amlis SE MSI, Ibu Kaprodi S1 Akuntansi, Ibu Rina Bukit,
Ibu Dr. Rina Bukit, SE, MSI, AKCA. Dan yang kami banggakan adalah narasumber kami pada hari ini, Ibu Rihandayani, SE, AK, MSI, MA, PhD, yang saat ini akan memberikan beberapa pencerahan untuk kami semua dengan harapan semoga memberi manfaat yang banyak untuk kami semua. Serta tak lupa kepada para dosen yang telah hadir hari ini dalam webinar kita kali ini dengan mahasiswa yang kami sayangi, tentunya adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga ilmu yang ada hari ini dapat kita praktekkan dalam ranah kita ya, akuntansi khususnya bidangnya ya. Izinkan saya pada kesempatan hari ini membacakan profil dari narasumber kita, yaitu Ibu Rihandayani, SE, AK, MSI, MA, PhD. Saat ini adalah salah satu staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 1998 di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, kemudian melanjutkan Magister Accounting sama di Universitas Erlangga. Selanjutnya, Magister lagi ya Bu, Magister Disability and Social Policy. Kemudian melanjutkan PhD in Accounting di School of Business University of Hull. Beliau merupakan member of the British Accounting and Finance Association atau BAFA dengan beberapa award, diantaranya Emerald Literary Award 2019 kategori Outstanding Paper published in the Journal of Islamic Accounting and Business Research, Best Paper Award 2020 National Seminar on Accounting SNA, Best Paper Award 2021 Gadjah Mada International Conference on Islamic Economy, Business and Accounting, dan banyak lagi publikasi yang telah dihasilkan, proceeding, book chapter, peer review, paper yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan riset areanya di bidang accountability, governance, Islamic microfinance institution, dan social enterprise. Selamat pagi Ibu Wuri. Selamat pagi Ibu Fauzia. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah Ibu ya. Ya, senang sekali rasanya kita semua dapat bertemu walaupun secara daring ya, Bu. Semoga banyak manfaat yang bisa kita peroleh dalam webinar kita kali ini. Mungkin kalau kita berbicara tentang tren, tren ini tak lepas dari dunia yang terus berubah ya, Bu ya. Manusia yang terus bergerak, adanya isu-isu baru yang terus berkembang yang mau tidak mau, senang atau tidak, kita juga harus mulai untuk menyesuaikan diri. Seperti itu mungkin ya, Bu. Khususnya mungkin dalam topik kita kali ini ya, masalah tren riset ya, Bu. Tren riset. Mungkin satu pertanyaan besar mungkin di beberapa mahasiswa ataupun saya sendiri hari ini adalah, seberapa penting sih, Bu, dalam sebuah penelitian kita mengikuti tren riset yang ada gitu. Karena di sisi lain mungkin kitanya berbicara bahwa terkadang dari sisi mahasiswa ya, saya juga pengalaman mahasiswa, pembimbingnya terkadang mintanya jangan yang sama dong judulnya, gitu kan Bu. Jangan banyak-banyak ini dong, sudah banyak gitu. Tapi kalau memang tren yang ada, dunia dan perubahan menuntut bahwa penelitian kita harus ke arah tersebut, itu mungkin polanya seperti apa. Ya. Oke Bu, mungkin untuk mempersingkat waktu, baik kepada Ibu Wuri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fauzia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FEB Universitas Sumatera Utara yang sudah berkenan mengundang saya untuk, saya bilang ini sharing saja ya, mengenai topik-topik akuntansi, penelitian akuntansi. Nah, kebetulan saya kenal dengan Pak Sambas dan saya diberikan amanah untuk menyajikan sharing materi terkait dengan topik-topik kekinian di penelitian akuntansi. Mudah-mudahan saya bisa membawa amanah ini dengan baik, Bapak Ibu. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Amlis yang
sudah berkenan untuk membuka, dan salam kenal untuk Bapak-Ibu semua, juga adik-adik. Baik, tanpa menunda lagi, saya ingin menyampaikan, dan saya izin share screen. Belum ada ini ya, belum ada aksesnya untuk share screen. Mohon. Ya, maaf sebentar, Bu. Okay. Baik. Sudah bisa, Bu? Oh, sampun. Ya, nah, jadi ini yang akan coba saya share pagi ini mengenai isu-isu terkini dalam penelitian akuntansi. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara dan juga MC, saya dari Departemen Akuntansi Universitas Gadjah Mada, dan ini alamat email saya. Monggo kalau ada yang berkenan untuk kontak setelah ini, saya dengan senang hati bersedia untuk diskusi lebih lanjut. Nah, terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan pagi ini, pertama adalah mengenai penelitian bisnis, apa sebenarnya definisinya. Tapi saya tidak akan terlalu banyak ke sana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memulai sebuah penelitian. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan penelitian. Dan tentu saja yang paling utama, yang menjadi mandat dari saya diminta pagi ini adalah menyajikan isu-isu mengenai penelitian akuntansi. Nah, saya mengambil beberapa bidang yang terkait dengan auditing, kemudian accounting information system, Islamic accounting, ini salah satu minat penelitian saya, dan kemudian ada international accounting yang mungkin adik-adik atau Bapak-Ibu belum pernah mendengar sebelumnya ya, dan kemudian ada juga aspek-aspek yang lain di luar empat bidang yang saya ambil ini. Pengambilan subjek ini bukan karena ada preferensi tertentu ya, tetapi memang kalau kita lihat dari tren penelitian yang ada di berbagai jurnal itu, yang memang paling banyak berkembang itu adalah di empat aspek ini. Sehingga saya memilih untuk mengambil empat isu ini, sehingga nanti akan lebih relevan untuk bisa didiskusikan dan juga nanti akan diteliti oleh Bapak-Ibu serta adik-adik semuanya. Baik. Nah, terkait dengan penelitian ya, yang namanya sebuah penelitian, terutama penelitian bisnis, kalau kita dari apa namanya, dari perspektif akademia, itu kan melakukan penelitian itu ya dengan berbagai tujuan ya, terutama kalau kita dosen itu akan publikasi dan mendapatkan PUM dari sana. Kemudian adik-adik mahasiswa dari S1, S2, dan S3 sebagai bagian dari tugas akhir. Nah, kalau di bidang praktisi, bahwa penelitian itu juga menjadi sangat penting gitu ya, bagaimana hasil dari sebuah penelitian itu mampu untuk membantu pengambil keputusan itu memutuskan kebijakan yang lebih baik gitu ya. Misalnya sekarang ini dengan adanya big data analysis, maka tren atau preferensi konsumen itu lebih mudah untuk bisa diprediksi dibandingkan dengan dulu ketika data itu sama sekali tersebar dan tidak terintegrasi gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penelitian itu diperlukan dalam dunia bisnis, dalam praktek gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang definisinya, saya tidak ingin terlalu ini kepada definisi, tetapi intinya bahwa yang namanya research itu harus ada proses yang sistematis gitu. Mulai dari mengambil, memilih topik, mengumpulkan data, menganalisis, dan sampai kepada menyajikan. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk dilakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya dari sisi akademia, tetapi juga praktis, dunia praktis juga memerlukan penelitian-penelitian bisnis ini. Belum lagi ketika kita bicara tentang marketing, itu juga banyak sekali penelitian-penelitian ini dilakukan, dan kemudian mendorong perusahaan itu untuk melakukan perubahan-perubahan, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi produknya. Oke. Nah, bagaimana kita memulai riset?
Nah, ini yang banyak sekali, dan saya juga mengalami sendiri membimbing mahasiswa, dan bahkan saya pribadi juga kadang-kadang ini apa ya, kalau kita mau memulai topik itu, penelitian itu, kita mau mengambil topik yang mana gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat secara lebih apa terbuka lagi ya, bahwa yang namanya apa ide penelitian atau rencana penelitian itu sebenarnya ada banyak di mana-mana gitu. Misalnya kita bicara tentang problem atau kejadian yang ada di tempat kerja gitu. Nah, contoh misalnya ini yang baru-baru kami terjadi di departemen kami, misalnya mengenai bagaimana perilaku mahasiswa terkait dengan kecurangan akademik dalam kondisi pandemi gitu. Nah, itu kami menemukan data bahwa sangat tinggi sekali ya kecurangan akademik itu terjadi ketika kondisi pandemi. Nah, itu yang kemudian menjadikan beberapa kolega kami itu melakukan penelitian apa menjadi faktor-faktor menyebabkan mereka melakukan melakukan kecurangan akademik. Nah, itu adalah problem yang ada di sekitar kita dan seringkali itu tidak kita sadari gitu ada gitu. Nah, kemudian misalnya kita bicara ini mumpung ini ya saya sebagai perempuan gitu ya mewakili apakah misalnya apa posisi dosen kita sebagai apa tidak hanya dosen yang melakukan mengajar tapi juga penelitian dan lainnya itu bagaimana kita juggling role itu sebagai ibu di rumah, sebagai apa mungkin pengelola program studi, sebagai individu dosen. Nah, itu bagaimana mereka melakukan juggling. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita elaborasi lebih lanjut. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana dominasi laki-laki atau pria ya dalam dunia kerja tertentu gitu. Nah, itu banyak banyak hal yang bisa kita eksplorasi sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, isu itu juga bisa kita dapatkan di dalam media. Nah, sekarang ini apa yang lagi rame? Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu kasus tentang korupsi di kelapa sawit gitu. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat lebih dalam lagi apa yang bisa kita elaborasi dari sana. Jadi ini yang kemudian menjadi isu gitu. Nah, kemarin kami juga melakukan webinar tentang peran dari akun accounting itu dalam SDG reporting gitu ya. Nah, jadi kita banyak sekali melihat adanya event-event yang diberikan label G20 dan seterusnya. Nah, ketika kita masuk lebih dalam lagi tentang G20 itu salah satunya adalah pencapaian tentang SDG gitu. Nah, bagaimana accountant itu punya peran dalam mendorong atau mengadopsi SDG ini dalam perusahaan. Nah, itu kemudian bisa menimbulkan ide-ide penelitian gitu. Nah, berikutnya adalah conference presentation jelas ya di dalam event-event semacam ini, webinar, kemudian SNA atau conference yang lain itu pasti ada penelitian yang disampaikan oleh peneliti dan itu akan bisa mendorong kita itu untuk wah saya juga punya ide seperti ini nanti bagaimana ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan ide dari sana. Nah, berikutnya adalah tesis atau skripsi atau disertasi dari kakak-kakak tingkat kita itu juga bisa menjadi salah satu ide penelitian. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Amlis tadi ya, jangan sampai kemudian kita itu hanya sekedar mereplikasi tapi tanpa memberikan kontribusi dalam penelitian kita. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya. Kalau untuk level S1 oke gitu, tapi ketika Anda sudah di level S2 apalagi di level S3, maka harus ada kontribusi yang Anda berikan dalam perbaikan atas penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini yang kemudian menjadi ide. Nah, berikutnya adalah textbook ya. Tentu saja di textbook itu katakanlah kita bicara tentang buku textbook mengenai ethics ya. Nah, bagaimana ethics itu terkait dengan pendidikan gitu. Bagaimana pendidikan akuntansi itu bisa mendorong mahasiswa lebih beretika,
menggunakan teori apa, utilitarianism atau menggunakan teori yang lain. Nah, itu kita bisa eksplorasi dari buku. Dan yang terakhir yang sering kali kita gunakan adalah dari jurnal-jurnal yang direview atau peer review jurnal. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, kalau kita bicara tentang peer review jurnal ini sangat sangat terbuka peluang risetnya itu, karena kalau kita membaca di bagian akhir itu ada bagian yang namanya suggestion for future research gitu. Nah, disitulah kita bisa menambah atau kita bisa melakukan penelitian sebagaimana yang disarankan oleh peneliti sebelumnya, karena sudah dilakukan evaluasi oleh peneliti sebelumnya, termasuk dia sudah mengakui atau melakukan acknowledge terhadap kekurangan dari penelitiannya, sehingga memberikan usulan untuk penelitian berikutnya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk bisa melakukan penelitian berdasarkan suggestion dari penelitian sebelumnya. Nah, itu yang menjadi penting. Kenapa kita perlu memiliki penelitian sebelumnya yang lebih komprehensif. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ide penelitian? Nah, tentu saja ini adalah proses yang sama ya untuk semua penelitian dengan pendekatan apapun, kualitatif maupun kuantitatif. Nah, saya kebetulan lebih banyak ke kualitatif sebenarnya, jadi nanti saya coba akan menyinggung sedikit ya beberapa topik-topik yang tidak bisa diselesaikan dengan kuantitatif tetapi harus kualitatif. Nah, jadi tahapannya itu adalah pertama kita ingin mengidentifikasi areanya itu yang lebih luas lagi. Kalau mungkin secara umum kita punya peminatan ya bahwa kita lebih tertarik pada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, ke audit, ke sistem informasi. Nah, ini adalah area-area yang perlu kita identifikasi, mana kira-kira area yang kita itu passion gitu, yang kita itu suka, kita kira-kira kita itu bisa melakukan penelitian dengan jauh lebih baik gitu. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi areanya, kemudian kita coba untuk melihat topik-topik apa saja yang ada di dalam area tersebut. Misalnya kita bicara tentang auditing, nah kita bisa bicara tentang audit quality-nya, kita bisa bicara tentang hubungan antara audit dengan klien, bisa bicara tentang reporting-nya dan lainnya. Nah, itu yang kemudian kita akan coba masuk ke sana, dan ini akan menjadi fokus dari diskusi kita pagi ini. Nah, ketika kita sudah punya topik, kita menentukan area di mana kita akan melakukan penelitian karena problemnya itu ada di sana, maka tentu saja ketika kita sudah mengidentifikasi problem, maka tentukan pendekatannya mau pakai apa. Kita mau pendekatan kuantitatif, kita mau menggunakan pendekatan kualitatif, ya itu akan tergantung dari bagaimana kita merumuskan pertanyaan penelitian. Oke. Nah, kemudian setelah itu merumuskan rencana penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, dan kemudian memunculkan hasilnya. Nah, ini yang nanti kita akan coba bicarakan di dalam memilih topik-topik apa yang bisa kita teliti dari area-area yang sangat luas tadi dari akuntansi. Oke, baik. Nah, pertama dari aspek auditing ya, auditing dari area audit, saya mengambil satu aspek yang secara literatur itu banyak sekali didiskusikan, yaitu tentang hubungan antara auditor dengan klien. Nah, ini banyak sekali didiskusikan sehingga saya mengambil fokus ini dalam area penelitian, ide-ide penelitian. Oke. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya penelitian ya, bahwa kita lihat mulai ini ada paper dari Mustikarini dan Adaryani. Nanti referensinya ada di bagian akhir nih. Bapak Ibu bisa download, kalau tidak ada akses nanti saya akan berikan papernya gitu. Oke, kalau kita lihat dari tren penelitian mulai dari tahun 76 sampai penelitian ini dilakukan ya tahun 2019. Nah, maka ada tren di mana di awal-awal itu sedikit sekali penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian berikutnya ada peningkatan
yang cukup signifikan di periode 2002 dan kemudian ada peningkatan lagi yang cukup signifikan ketika ada global financial crisis di tahun 2008. Mohon maaf itu ini sebentar saya tutup pintunya ya, ini ada pemotongan pohon seperti ini. Baik, mohon maaf ada gangguan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada satu milestone itu yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penelitian di bidang audit. Yang pertama mungkin Bapak-Ibu dan adik-adik paham ya, dengan adanya SOX. SOX itu adalah Sarbanes-Oxley Act yang dikeluarkan pada tahun 2002 oleh pemerintah US setelah kasus Enron. Nah, kalau kita nggak tahu kasus Enron, mahasiswa akuntansi ini harus kembali lagi nanti ya. Jadi intinya ada kejadian luar biasa yang kemudian menyebabkan peningkatan dari jumlah penelitian. Nah, yang kedua adalah di financial crisis yang kita identifikasi di tahun 2008 ada peningkatan juga jumlah penelitian dalam bidang audit. Nah, artinya apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa perkembangan dari jumlah penelitian itu menunjukkan adanya dua hal. Pertama, jika ada skandal keuangan, nah itu yang kemudian menyebabkan audit itu menjadi apa, regulasinya menjadi meningkat gitu. Jadi kalau ada di SOX itu, di Sarbanes-Oxley Act itu, salah satu yang diatur adalah bahwa corporate governance salah satunya adalah adanya audit internal dan audit komite di dalam perusahaan gitu. Nah, bagaimana dampak dari aturan ini, apakah diimplementasikan oleh perusahaan atau tidak? Nah, itu kemudian memunculkan beberapa penelitian-penelitian lebih lanjut. Jadi, itu yang pertama harus kita lihat bahwa adanya corporate skandal keuangan itu pasti akan memunculkan regulasi yang lebih banyak. Okay. Nah, yang kemudian yang kedua adalah dengan adanya dua event tadi itu kita ingin menunjukkan bahwa auditor itu menjadi sangat penting ya peranannya itu untuk bisa mendeteksi skandal-skandal dan bisa memitigasi adanya kecurangan-kecurangan itu supaya hal tersebut tidak terjadi lagi gitu. Nah, jadi dari jumlah peningkatan jumlah ini yang kita harus analisis kenapa ya kira-kira kok ada peningkatan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan jumlahnya bertambah di periode tersebut. Nah, jadi di sini ketika kita bicara tentang topik-topik yang berkaitan dengan hubungan antara auditor dengan klien, maka kita bisa membedakan antara dua periode ya. Kalau yang periode yang sebelum adanya SOX itu, penelitian tentang audit itu hanya bicara tentang teorinya, konsep tentang independensi audit, bagaimana audit quality itu harus dikedepankan, bagaimana audit fee, bagaimana perspektif terhadap hubungan antara auditor dan klien gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik itu masih bicara tentang auditor independen, kemudian audit quality. Nah, itu sebenarnya ada sudah ketinggalan zaman gitu ya. Itu yang sampai tahun 2003 sebenarnya banyak didiskusikan gitu. Nah, apa yang terbaru gitu. Jadi kalau kita bicara tentang yang terbaru yang setidaknya ya di 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir itu kita bicara tentang audit tenor. Jadi sejauh mana atau seberapa lama si audit itu bekerja sama dengan perusahaan atau mengaudit perusahaan dan bagaimana impact-nya terhadap audit quality. Kalau kemarin di audit quality ini hanya bicara tentang bagaimana konsepnya, bagaimana mendukung audit quality, tetapi di penelitian yang lebih terbaru itu sudah mengidentifikasi. Nah, salah satunya adalah yang audit tenure ini. Jadi audit tenure ini kemudian menyebabkan adanya regulasi dari berbagai negara bahwa harus ada rotasi auditor. Nggak boleh auditor itu melakukan audit itu terus-menerus, nggak boleh gitu. Nah, ini yang kemudian ada beberapa mahasiswa saya yang memasukkan
rotasi audit ini menjadi salah satu independent variable untuk menentukan audit quality. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu variabel yang digunakan. Nah, yang kemudian yang kedua, bahwa penelitian di audit juga bicara tentang bagaimana auditor dan klien itu mereka bernegosiasi. Jadi ketika proses audit itu sudah selesai, maka akan dilakukan semacam review management gitu ya, kesepakatan-kesepakatan yang ditemui oleh auditor dan apakah itu disetujui oleh manajemen. Kan biasanya begitu prosesnya sebelum auditor itu memunculkan laporan opini gitu. Nah, di sinilah kita bicara tentang bagaimana proses negosiasi itu dilakukan. Dalam aspek apa si auditor itu bisa dalam tanda petik itu mengkompromis gitu ya, aspek-aspek misalnya bicara tentang kebijakan akuntansi atau bicara tentang materialitas dan yang lain dan lain sebagainya. Nah, di sinilah proses tentang negosiasi itu terjadi gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari sini maka kita tidak bisa ya menggunakan pendekatan semata-mata kuantitatif kalau kita mau melakukan penelitian tentang negosiasi antara auditor dan klien. Yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan kalau mungkin bisa melakukan observasi gitu ya, tapi sepertinya akan susah ya kecuali Bapak Ibu menjadi staf di kantor tersebut, jadi bisa mengikuti prosesnya. Nah, nanti akan ada satu topik lagi yang saya bicara bahwa sebaiknya peneliti itu bisa terjun ke lapangan gitu. Nah, ini adalah isu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana atribut-atribut yang terkait dengan auditor itu yang nantinya akan bisa menyebabkan auditor itu bersedia melakukan adjustment gitu ya. Tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi ada faktor yang sifatnya individual, ada yang faktor yang sifatnya institusional gitu, yang kemudian bisa menjadikan auditor itu lebih kompromis gitu. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita bagaimana saya menganalisis laporan keuangan dari perusahaan yang sekarang ini lagi rame kasus korupsi gitu di tengah dalam kasus korupsi. Nah, ketika saya membaca di laporan keuangannya, di situ kan ada susunan pengurus, susunan dari board gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan ya bahwa dengan hanya dua orang komisaris, kemudian dua orang direktur, nah perusahaan ini bisa berjalan gitu. Bagaimana dengan pengawasannya? Bagaimana dengan komite-komite yang harusnya ada di dalam corporate governance-nya. Jadi kalau kita lihat dari situ sudah jelas bahwa dia nggak punya corporate governance. Kalau dia nggak punya corporate governance, bagaimana dia bisa memastikan bagaimana internal control-nya? Padahal audit itu harus memastikan kecukupan internal control-nya gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan menurut saya itu ada compromise ya yang dilakukan oleh auditor itu dengan tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan tersebut. Nah, ini yang kemarin juga saya sampaikan bahwa ini yang harus diperiksa juga itu adalah auditornya. Bagaimana dia bisa memberikan opini tersebut untuk perusahaan ini. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat dari sana terkait dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara auditor dan klien. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan auditing, nah ini adalah resource-nya yang ini sebagian saja saya ambilkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari Simago GR untuk melihat bagaimana ranking dari jurnal-jurnal ini. Ini sudah saya sebutkan atau sudah saya sampaikan kira-kira jurnal apa saja yang kita bisa merefer pada jurnal-jurnal ini. Oke. Nah, berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan hubungan antara klien dengan auditor. Yang pertama adalah bahwa kita paham situasi atau kondisi di mana audit itu dijalankan. Ya.
saya lupa yang menyampaikan siapa ya, bahwa begini intinya, bahwa accounting should be understood from the place where it's practices. Jadi akuntansi itu harus dilihat di dalam konteks mana akuntansi tersebut itu diterapkan gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan saya agak melompat sedikit, kita bicara tentang akuntabilitas di dalam masjid misalnya gitu ya. Nah, kita tidak bisa menggunakan standar bahwa mereka harus punya laporan keuangan mulai dari apa, neraca, laba rugi, laporan perubahan modal. Itu kita tidak bisa menggunakan framework semacam itu. Kenapa? Kita harus melihat konteksnya seperti apa. Nah, ketika konteksnya itu adalah informal, kemudian kebutuhan dari akuntabilitas dari orang sekitarnya itu cukup misalnya dengan diinformasikan melalui papan pengumuman, melalui pemberitaan atau ketika sholat Jumat itu dilakukan dan sudah selesai, tidak ada apa namanya, tidak ada isu yang lain-lain dan itu sudah cukup, itu adalah sebenarnya adalah akuntabilitas gitu. Jadi kita tidak bisa membuat kerangka akuntabilitas itu dengan framework yang kita pahami kemudian baru diterapkan kepada apa namanya organisasi yang tidak tepat gitu. Nah, jadi artinya bahwa kita harus benar-benar memahami konteks di mana praktek itu diselenggarakan. Oke. Nah, di sini bagaimana kita melihat hubungan antara auditor dan klien itu harus dilihat gitu. Bagaimana atribut-atribut baik yang sifatnya interpersonal maupun intrapersonal itu akan mempengaruhi hubungan antara auditor dengan klien gitu. Nah, misalnya begini, kalau kita lihat dalam konteks sektor publik ya, yang mengaudit siapa? Nah, itu semuanya adalah pemerintah ya. Nah, di mana kalau kita bicara tentang social bonding gitu ya, hubungan sosial antara institusi dengan yang mengaudit, itu kan akan berbeda sekali dengan kalau misalnya private perusahaan privat gitu, di mana auditor itu dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Nah, itu akan sangat berbeda bondingnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana atribut-atribut yang terkait dengan banyak aspek ya, misalnya tadi tentang personal tadi, etnis tertentu, kemudian adanya leadership atau style dari kepemimpinan, trust, komitmen, reputasi, dan semuanya itu membawa dampak terhadap bagaimana auditor dan klien itu berkomunikasi satu sama lain. Nah, kenapa? Karena proses audit itu benar-benar memerlukan kerjasama dari dua pihak. Jadi si pihak klien itu harus menyediakan data, memberikan akses melalui internal audit maupun bagian yang lain. Sedangkan auditor itu pun juga punya kewenangan untuk bisa melakukan akses terhadap data-data dan juga dengan tetap mempertahankan atau menjaga kerahasiaan informasi dari perusahaan tersebut. Nah, semuanya ini akan memberikan konstruksi kalau kita bilang dari perspektif interpretif itu ya, bahwa ada konstruksi sosial, ada kondisi sosial itu yang menyebabkan hubungan antara auditor dan klien itu akan bukan kayak robot gitu ya. Ada ups and down, ada hal-hal yang misalnya dispute ya, yang tidak disetujui. Nah, itu yang kemudian harus dieksplorasi ya, bagaimana hubungan ini bisa terbangun karena trust tadi, tetapi di sisi lain apa yang bisa menyebabkan distrust ketika ada
istilahnya ada penugasan audit. Nah, ini yang kemudian menjadi ide untuk bisa melakukan penelitian. Nah, sekali lagi tentu saja ini tidak hanya cukup dengan penelitian pendekatan kuantitatif, mungkin juga ya, tetapi penelitian kualitatif itu akan lebih memperkaya bagaimana kita memahami hubungan yang dibangun antara klien dengan auditor. Dua-duanya, karena namanya relationship itu kan harus dua-duanya. Okay. Nah, yang kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan tadi antara auditor dan klien itu akan mempengaruhi reputasi dari auditornya. Jadi kalau seandainya misalkan ya ada perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan atau justru dari auditornya sendiri itu yang mungkin kualitas auditnya rendah, maka bagaimana pengaruhnya ini terhadap reputasi dari auditor, reputasi dari kantor tersebut gitu ya. Ini mungkin kaitannya katakanlah dengan adanya sekarang ini kan banyak KAP-KAP itu yang berafiliasi dengan KAP yang internasional ya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu indikator bagi apa Big Four itu untuk bisa melakukan apa ya keputusan apakah dia akan tetap melakukan atau tidak gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada salah satu kasus dari perusahaan yang saya teliti tadi, saya identifikasi tadi, sebenarnya dia melakukan apa namanya apa ya sorry jadi auditor itu berafiliasi dengan Big Four ya. Nah, tetapi saya jadi heran kenapa ya kok dia sudah berafiliasi dengan Big Four tetapi kualitas dari auditnya itu kok masih seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia hanya punya dua director, hanya punya dua board atau komisaris, itu kemudian tidak ada masalah dengan auditnya. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Padahal dia merupakan apa namanya auditor, kantor audit yang berafiliasi dengan Big Four. Nah, itu saya jadi pertanyaan saya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih bicara tentang reputasi ini. Bagaimana dampak kalau misalnya tadi auditor ataupun klien itu yang dia melakukan misalnya pelanggaran hukum gitu ya, apa yang akan menjadikan reputasi dari perusahaannya. Nah, kalau kita kembali katakanlah dengan kasusnya Enron ya, sampai perusahaan Anderson harus ditutup gitu ya, itu kan menjadi isu gitu. Nah, sama halnya dengan ada beberapa data yang diambil oleh salah satu mahasiswa saya itu bahwa banyak sebenarnya KAP-KAP di Jakarta itu yang mendapatkan surat peringatan dari pengawas audit ya, karena dia melakukan apa ya, dia masih memiliki toleransi terhadap kecurangan apa saya lupa persisnya itu ya, tapi ternyata banyak datanya itu. Nah, itu dan tentu saja hal tersebut itu akan bisa mempengaruhi atau menyebabkan reputasi dari kantor akuntan tersebut itu akan terganggu gitu. Nah, apalagi kalau kita kembali ke kasusnya Enron sampai bisa ditutup. Oke. Nah, terus kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan isu yang lain, corporate governance. Saya yakin corporate governance ini menjadi salah satu dari topik yang favorit gitu ya. Nah, tetapi di sini kita ingin melihat bagaimana reputasi dari komisaris-komisarisnya tersebut itu terhadap effort dan quality audit gitu. Nah, tentu saja kalau memang ada hubungan itu maka nanti akan bisa mendukung pernyataan bahwa hal ini akan mendukung audit reputasi dari kantor audit tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang berikutnya adalah tentang negosiasi. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana negosiasi itu antara auditor dan klien. Kita bisa memperluas misalnya dengan melihat bagaimana style dari laki-laki dan perempuan auditor itu ketika mereka melakukan negosiasi atau berdiskusi dengan manajer, dengan manajemen gitu ya. Apakah dalam penelitian sebelumnya itu disebutkan bahwa female atau perempuan itu lebih kencang gitu ya
Jadi mereka tidak bisa mentolerir adanya kekurangan-kekurangan gitu. Nah, beda dengan laki-laki gitu. Yang istilahnya laki-laki itu lebih risk taker dibandingkan dengan female yang risk averse, dia menolak resiko. Sehingga karena dia menolak resiko, enggak ada excuse gitu. Itu yang disebutkan di penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa juga menjadi isu penelitian lebih lanjut ya, tentang bagaimana style dari laki-laki dan perempuan ketika mereka bernegosiasi. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah narsisme. Nah, narsisme itu, ini benar loh ya, narsisme itu ternyata ada, ini menjadi salah satu personality trait itu yang mengemuka. Ini kebetulan adalah salah satu mahasiswa PhD di sini itu yang mengambil tentang narsisme. Bagaimana narsisme audit manajemen itu menimbulkan fraud. Nah, itu dilakukan mahasiswa saya sekarang ini. Nah, jadi di sini auditor yang punya personality narsisme itu bagaimana sih mereka melakukan audit negotiation ini itu seperti apa? Nah, ini menarik sekali untuk bisa dieksplorasi gitu. Nah, berikutnya juga tentang bagaimana problem solving gitu di auditor itu. Nah, tentu saja kan auditor itu banyak di lapangan akan menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan, kemudian mungkin kesalahan yang sebenarnya bukan merupakan kesalahan yang disengaja ya. Nah, tetapi di sini auditor itu kan membantu untuk mereklasifikasi pencatatannya itu juga dilakukan. Nah, dalam hal ini kemampuan dari auditor terkait dengan bagaimana problem solving knowledge-nya atau skill-nya itu bisa mempengaruhi itu akan menjadi salah satu ide penelitian gitu. Nah, termasuk juga bagaimana dari perspektif klien itu preference-nya ketika mereka melakukan negosiasi itu aspek apa yang mereka itu lebih concern gitu. Apakah di kebijakannya, apakah di disclosure-nya, apakah di yang lainnya itu kan ada yang bisa kita lihat. Nah, kemudian tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hubungan antara auditor dan klien itu kan ups and down ya. Jadi kita bicara bahwa ini adalah hubungannya tuh dinamis gitu. Nah, bagaimana dinamika dari hubungan ini yang kemudian akan mempengaruhi pada trust-nya gitu. Itu yang menjadi isu gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana komunikasi antara auditor dengan klien. Jadi lebih ke modenya ya, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Nah, ini ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kami, bagaimana metode komunikasi antara auditor dan klien selama pandemi kemarin itu dilakukan gitu. Apakah menimbulkan bias atau yang lainnya. Nah, jadi memang menjadi isu ya bahwa ketika pandemi kemarin ada kebijakan untuk distance, mereka tidak boleh datang ke kantor, tapi kan audit kan tetap harus dijalankan. Jadi yang mereka lakukan adalah dengan tentu saja memanfaatkan teknologi ya, bagaimana komunikasi itu dilakukan dengan Zoom meeting, kemudian mereka melakukan apa istilahnya stock opname itu dengan ditunjukkan gambarnya melalui Zoom meeting dan seterusnya itu juga sudah dieksplorasi. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu mereka sudah memanfaatkan semacam remote access gitu ya untuk bisa melakukan stock opname dalam proses audit gitu. Tapi memang benar dari hasil penelitian salah satu mahasiswa kami itu komunikasi dengan menggunakan media ya, media baik email maupun itu walaupun tidak ada bias itu akan menimbulkan lack of engagement gitu ya antara si auditor dengan kliennya gitu. Itu dirasakan oleh mereka. Nah, kalau ini bisa dieksplorasi lebih lanjut ya, ini akan jadi sesuatu yang menarik juga untuk bisa diteliti gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah tentu saja kita biasanya bicara tentang audit quality. Audit quality itu menjadi harga mati ya. Bagaimana cara kita untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari audit melalui prosesnya. Jadi bukan pada hasilnya, tapi lebih pada prosesnya. Nah, kemudian komunikasi antara auditor dengan governing bodies. Jadi misalnya bagaimana mereka berkomunikasi dengan audit komitinya, dengan board membernya, dengan chief of finance officer-nya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting ya, karena tidak hanya pada manajemen, tapi juga pada pihak-pihak yang istilahnya memberikan arahan kepada perusahaan. Oke. Nah, ini adalah hasil-hasil dari atau identifikasi dari research di bidang audit yang terkait dengan hubungan antara auditor dan klien. Nah, mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran ya bahwa masih banyak luas lagi hal yang bisa dilakukan di dalam audit, penelitian di audit ini. Oke. Baik, saya lanjutkan ke aspek yang kedua atau bidang yang kedua, yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu dan adik-adik sangat apa ya familiar ya dengan sistem informasi, di mana kalau kita bicara tentang sistem informasi akuntansi ini, sebenarnya kita lihat bahwa skupnya itu adalah irisan antara akuntansi dan information system. Jadi kalau information system ini lebih ke apa ranah dari teman-teman, katakanlah di sini itu ada MIPA, ilmu komputer, ada juga teknik yang di information system gitu ya. Tetapi kita tidak bicara ke sana. Yang kita fokuskan adalah sistem informasi akuntansi itu skopnya adalah bagaimana semua aspek informasi itu akan berpengaruh terhadap fungsi akuntansi. Jadi tidak hanya sekedar sistem informasinya, tetapi sistem informasi yang ada pengaruhnya kepada praktek akuntansi. Itu yang kita bicarakan dalam sistem informasi akuntansi ini. Oke. Nah, ini beberapa outlet publication untuk sistem informasi akuntansi, dan saya membaca beberapa paper yang memang mereka mengatakan bahwa khusus untuk outlet publikasi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi itu sangat terbatas ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang dari sistem informasi bisa mengkonfirmasi ya. Jadi yang khusus mendiskusikan tentang sistem informasi itu hanya di poin 1 dan 2, yaitu Journal of Information System dan International Journal of Accounting Information System. Dan ini yang hanya khusus untuk mendiskusikan tentang sistem informasi akuntansi. Nah, yang lainnya tentang jurnal emerging teknologi dan seterusnya, ini lebih banyak semacam apa ya gabungan ya, tidak khusus di informasi akuntansi. Oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mencari jurnal-jurnal atau bahkan nanti bisa mempublikasi untuk penelitiannya di jurnal-jurnal yang relevan dengan sistem sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, apa isu-isu yang mengemuka di dalam sistem informasi penelitian sistem informasi ini? Pertama, bicara tentang IT governance. Oke. Jadi tata kelola IT-nya itu seperti apa? Jadi kalau kita bedakan ya bahwa IT governance itu merupakan bagian dari corporate governance. Jadi corporate governance itu kalau kita bicara dari definisi oleh OECD mengatakan bahwa how company is controlled and directed. Nah, di mana kalau control and directed, maka dia akan mengatur bagaimana hubungan, bagaimana aturan, bagaimana sistem, bagaimana proses setiap orang di dalam organisasi atau setiap bagian dari organisasi itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kan di sana. Jadi kalau kita bicara governance itu skopnya adalah mengatur tentang hubungan. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik kalau membaca kok corporate governance itu ditulisannya corporate governance codes ya, kode gitu ya. Iya, karena memang itu semacam rule, semacam aturan yang mengatur bagaimana manajemen itu berhubungan dengan stakeholders, dengan shareholders, dengan pengambil keputusan yang lain, itu diatur dalam corporate governance. Nah, lalu bagaimana dengan IT governance? Jadi IT governance itu adalah bagian dari corporate governance yang
memastikan bahwa mereka itu menerapkan IT ya, itu untuk bisa mengontrol. Tapi kan kita bicara tentang control and directed ya. Bagaimana board itu menggunakan IT untuk mengontrol dan terutama mengimplementasikan strategi-strategi yang terkait dengan penerapan IT di dalam perusahaan. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa setiap perusahaan itu semakin banyak menggunakan IT. Nah, bagaimana tata kelola IT ini, siapa nanti yang bertanggung jawab kepada apa, itu akan menjadi penting kan ya bagi perusahaan. Karena nanti kalau setiap orang punya akses, nanti kemudian data akan tersebar kemana-mana. Ya. Di sinilah IT governance itu menjadi penting. Nah, topik-topiknya apa yang terkait dengan IT governance? Ini yang sudah dilakukan ya, dan saya pikir walaupun ini agak lama, tetapi saya melihat katakanlah di konteks Indonesia itu masih belum banyak diterapkan, karena di dalam jurnal tadi ada bibliometrik yang dilakukan di dua jurnal ini, itu juga sangat terbatas diskusi mengenai IT governance ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana IT governance itu bisa meningkatkan financial and operational performance. Nah, jadi di sini tentu saja kelihatan ya bahwa pendekatannya pasti kuantitatif karena IT governance kemudian dikaitkan dengan financial dan operation performance gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana IT governance itu akan membantu untuk internal control. Dari di sini akan jadi penting juga, terutama internal control itu kan memberikan assurance bahwa pelaporan keuangan yang disajikan itu sesuai dengan standar dan juga tidak ada salah saji ya. Nah, itu yang kemudian membantu internal control untuk melakukan monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari IT governance di public sectors. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang public sectors ini kan sangat luas ya. Jadi kalau kita bicara mungkin Pemda yang kecil-kecil itu mungkin dia tidak menerapkan IT ya. Mereka punya komputer gitu, tapi itu belum bukan disebut sebagai information technology ya, karena mereka hanya menggantikan sebagai mesin ketik gitu ya. Bukan yang digunakan sebagai apa media untuk gathering information, enggak gitu. Tapi mungkin ada perusahaan-perusahaan ada public sector seperti rumah sakit begitu ya, yang dia lebih kompleks, dia punya banyak bagian-bagian yang semuanya itu terintegrasi gitu. Nah, itu yang kemudian kita bisa melakukan penelitian dalam konteks itu gitu. Nah, berikutnya adalah ini yang sudah dilakukan oleh Pak Ali itu bagaimana IT governance itu akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi terhadap IT gitu. Nah, ini mengambil dari perusahaan-perusahaan yang sudah public listed, jadi ini menggunakan secondary data gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa di corporate governance tadi itu kan ada komite-komite ya. Salah satu komite yang memang tidak wajib ya, yang wajib itu adalah ada komite audit, ada komite remunerasi dan ada audit nominasi. Ya, itu yang wajib itu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar itu mereka akan menunjuk IT committee yang ada di dalam corporate governance untuk bisa memastikan bagaimana penerapan IT di dalam perusahaan. Ya, mungkin ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang highly menerapkan teknologi sehingga ini perlu ada IT committee tersendiri. Oke. Ini adalah salah satu aspek dari topik di dalam SIA yang bisa diteliti tentang IT governance. Oke. Yang kedua, nah ini yang sering kali ya, sekarang ini lagi in-nya ya, lagi happening gitu, data analytics gitu ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan data analytics? Itu adalah cara yang sangat sistematis ya, dengan menggunakan data yang sangat ekstensif ya. Yang biasanya mereka menggunakan statistik, menggunakan analisis-analisis kuantitatif untuk bisa melakukan prediksi
dan tentu saja mereka digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa preferensi konsumen itu bisa didapatkan sekarang ini, walaupun kita tahu ya bahwa preferensi konsumen itu susah untuk dideteksi, tapi dengan adanya data analitis itu lebih mudah untuk bisa diprediksi gitu. Nah, ini adalah cerita lagi ya tentang satu mahasiswa yang mencoba untuk menggunakan data analitis ini, simple ya, bagaimana penjualan mie instan itu di outlet Indomaret yang ada di Jogja gitu. Nah, jadi dia karena dia memang IT ya, orang IT gitu. Jadi dia mengambil data-data dari beberapa outlet-outlet Indomaret yang ada di dekat-dekat kampus semuanya, dan itu dia bisa memberikan gambaran ya bahwa oh, mahasiswa di kampus ini dia lebih suka merek Indomie gitu, dengan rasa apa gitu. Itu ada. Nah, kemudian yang di sini juga berbeda, kampus yang lain berbeda. Nah, itu dia mapping gitu. Sehingga dari kecenderungan seperti itu, maka Indomaret itu akan mudah untuk melakukan stok ya, stok mie-nya itu dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen sekitarnya. Nah, ini yang dilakukan di data analytics gitu. Nah, kira-kira research topik apa yang bisa dikembangkan dengan data analytics gitu. Nah, misalnya bagaimana menggunakan big data itu untuk mendeteksi adanya fraud ya, atau menganalisis risiko fraud yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini sedikit saya juga sharing bahwa saya dan beberapa orang melakukan penelitian mengenai sebenarnya apa sih alasan dari perusahaan privat di Indonesia ini itu untuk mengikuti pelatihan atau mereka concern terhadap isu anti korupsi gitu. Karena kalau di Indonesia ini yang namanya korupsi itu hanya berlaku pada kerugian negara ya. Jadi artinya hanya pejabat negara. Nah, tetapi sekarang ini faktanya kalau Bapak Ibu membaca ya di SDG report ya, itu kan ada, atau GRI report itu ada pengungkapan tentang anti korupsi. Nah, itu sudah banyak perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Ini menarik juga untuk bisa jadi satu penelitian ya. Jadi di situ kami mewawancarai orang-orang dari berbagai perusahaan. Nah, di sini ada satu perusahaan telekomunikasi, saya tidak mau menyebutkan namanya ya. Itu yang mereka sudah menggunakan data analytics ini untuk mengidentifikasi adanya fraud gitu. Jadi apa yang dia lakukan? Nah, perusahaan telekomunikasi ini kan mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Pokoknya data-datanya tuh yang sehari itu bisa mungkin nggak ngomong jutaan ya, nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Nah, jadi dia akan melakukan, ya nggak tahu lah, bahasa komputer tuh ya, bisa dibuat topik gitu, topiknya apa gitu. Nah, siapa-siapa atau mana-mana transaksi itu yang outlier, di luar skenario itu yang kemudian dideteksi lebih lagi atau diinvestigasi lebih dalam lagi. Bukan itu kemudian jadi fraud ya, tetapi loh, ini kok ada transaksi yang aneh ya, yang nggak biasanya seperti ini gitu ya. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai catatan-catatan untuk bisa diinvestigasi lebih lanjut. Dan saya pikir itu hanya diterapkan di luar ya, ternyata di Indonesia sudah menerapkan gitu, bagaimana big data ini digunakan untuk mendeteksi fraud gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana data analytics tadi yang kalau Bapak Ibu lihat itu biasanya mereka akan menggunakan data visualization ya, dalam bentuk grafik, dalam bentuk macam-macam gitu yang lebih mudah untuk dibaca secara singkat gitu ya. Bagaimana mereka
akan membantu efektivitas dari pekerjaan akuntan. Itu jadi salah satu topik juga yang bisa mendorong penelitian itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana data analytics itu membantu kantor audit untuk meningkatkan kualitas auditnya. Nah, tentu saja kualitas audit ini juga harus kita definisikan, dan kemudian kita juga harus benar-benar bisa memastikan bahwa kantor akuntan publik tersebut menerapkan data analytics. Kalau enggak, ya enggak mungkin kan bisa. Oke, nah ini yang jadi isu gitu. Mungkin hanya yang kantor audit besar ya yang menerapkan data analytics. Oke, nah berikutnya adalah tentang XBRL. Nah ini saya juga bukan orang SIA ya, jadi saya hanya menyarikan dari penelitiannya Pak Ali ya, bahwa XBRL itu adalah format yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ketika terjadi pertukaran informasi ya, mungkin antara cabang dengan Indo, antar cabang, apalagi kalau beda negara. Nah ini kan harus ada konsolidasi informasi gitu ya. Nah ketika formatnya itu berbeda, maka ini akan menjadi isu ya. Pertama akan susah untuk dijadikan satu, yang kedua kalau harus di format ulang itu kan pasti akan memunculkan resiko-resiko salah dan seterusnya. Nah itu yang kemudian diperkenalkan oleh Charles Hoffman ini untuk mengatasi pertukaran tersebut. Nah mungkin Bapak Ibu dari SIA yang lebih paham ya bagaimana SBRL ini diberikan gitu. Kami di kurikulum yang baru tahun 2022 ini sudah memberikan mata kuliah XBRL ini untuk mahasiswa S1. Nah, ini baru juga. Nah, saya juga ingin sip in sebenarnya nanti di semester 2 atau 3 baru dilakukan. Oke. Nah, research topiknya apa kalau yang terkait dengan XBRL ini? Pertama adalah kualitas data. Seperti apa sih yang didukung oleh XBRL ini? Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu mengimplementasikan XBRL. Berikutnya adalah bagaimana pemerintah mengimplementasikan itu untuk mendukung layanan yang lebih baik. Nah ini mungkin yang ketiga ini masih sekian tahun lagi ya, karena saya melihat bahwa perkembangan dari public sector di Indonesia itu bukan se ekstensif yang saya bayangkan gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mendorong atau penghambat dalam adopsi XBRL dalam organisasi. Dan ini tentu saja ketika kita bicara tentang beberapa aspek tentang XBRL ini, kita harus pastikan bahwa objek tersebut itu menerapkan XBRL. Jadi kalau tidak, mungkin kita akan bicara kenapa alasan-alasan mereka untuk tidak menggunakan ini. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan penelitian. Oke. Nah, ini berikutnya adalah agak banyak nih ya di SIAN ya, di cloud computing. Jadi cloud computing itu biasanya dilakukan oleh perusahaan itu untuk mendapatkan layanan IT yang lebih murah gitu ya. Karena seperti yang kita menggunakan Google Drive itu kan kita nggak perlu punya space sendiri, kita nggak perlu punya hard disk sendiri, yang semuanya disimpan di situ dan kita bisa akses dari manapun. Intinya sama seperti itu ya. Ada cloud computing, Google Drive, ada Dropbox, ada yang lainnya itu banyak sekali gitu ya. Nah perusahaan itu juga bisa memanfaatkan itu. Gitu. Nah tetapi kan tentu saja akan banyak risiko. Nah ini yang kemudian kita bisa lakukan penelitian di sini. Gitu. Nah misalnya bagaimana audit itu dilakukan kalau perusahaan itu melakukan atau menggunakan cloud computing ini, gitu. Karena cloud computing ini kan datanya dikelola oleh pihak ketiga gitu. Nah, tentu saja kita bicara tentang risiko, bagaimana auditor itu memperhitungkan risiko ketika data itu dikelola oleh pihak yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua kita bicara dari perspektif penyedia dan pengguna cloud-nya itu. Apakah mereka punya kecenderungan mengenai salah saji material gitu. Nah, dari apakah ada seperti itu ya? Kemungkinan kan bisa ya, karena data itu terkumpul jadi satu gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan ke sana. Dan yang terakhir adalah bagaimana resiko menggunakan cloud computing. Nah, ini yang kemudian harus memitigasi dan mengelola resiko tersebut. Ini adalah salah satu. Dan yang terakhir etika. Etika dari SIA
itu juga banyak, karena kan kita bicara tentang data privacy, kemudian kepemilikan data, pelaporannya, itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, di sini yang kemudian research topiknya itu adalah bagaimana pengumpulan-pengumpulan data melalui misalnya media sosial ataupun yang lainnya itu bisa mengatasi adanya praktek etika gitu. Nah, ini contoh-contoh lagi ya. Contoh lagi adalah bahwa ada salah satu kolega itu yang melakukan penelitian dengan menggunakan chat yang ada di dalam WhatsApp. Jadi ada satu WA itu yang memang benar-benar digunakan untuk melakukan mobilisasi dan membantu banyak orang ketika kemarin terjadi pandemi gitu. Nah, jadi bayangkan ya, sehari itu percakapan ada berapa? Nah, sekian bulan kan. Jadi data itu sudah bisa bunyi, artinya data itu sangat rich datanya itu ya. Nah, tapi ketika kemudian ditulis dan di submit ke jurnal, isunya adalah bahwa apakah Anda punya inform consent dari setiap orang yang ada di grup tersebut bahwa informasi itu digunakan. Nah, itu bayangkan. Padahal sebenarnya ketika kita di Indonesia ya, kita bilang ya, bahwa kita ngomong di grup itu ya intinya ya publicly yang ada di situ kan nggak ada masalah kan gitu. Tapi ternyata ada isu ketika publikasi bahwa kita harus mendapatkan informed consent, persetujuan dari semua orang yang ada di dalam grup tersebut bahwa ini nggak masalah. Nah, ini kita bicara tentang etika gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana teknologi itu juga akan mungkin mampu mencegah atau bahkan justru akan meningkatkan asimetri informasi. Karena teknologinya canggih, ya biasalah pihak luar itu tidak akan bisa punya akses ke dalam perusahaan. Nah, dengan kondisi semacam itu yang tidak bisa diaudit, susah untuk diaudit, maka asimetri informasinya akan semakin tinggi, gitu kan? Nah, dibandingkan dengan kalau misalnya informasi itu tersedia secara hard copy dan bisa diakses oleh auditor gitu. Nah, ini kemudian akan menimbulkan isu di sana. Nah, berikutnya adalah bagaimana penggunaan teknologi itu juga akan berpengaruh terhadap kreativitas karyawan. Jadi misalnya ini kan sudah banyak teknologi itu yang bisa mengidentifikasi ini karyawan ini lagi ngerjain apa sih gitu. Bisa memonitor apa yang dia buka, dia browsing apa, dia YouTube, dia TikTok-an, ya semacam itu kan. Nah, di satu sisi memang itu untuk mengontrol mereka. Tapi di sisi lain juga ada isu privacy, di mana setiap orang itu kan juga punya hak lah ya, untuk dia bisa mengakses yang lain di luar dari pekerjaannya. Nah, ini yang kemudian jadi trade-off gitu ya, bagaimana penggunaan teknologi informasi itu tetap dalam koridornya untuk menjaga atau memperlahankan produktivitas karyawan tanpa kemudian mengintervensi hak privasi dari seseorang. Nah, itu yang menjadi isu di sini. Oke. Okay. Ah, ada lagi ternyata. Oke. Okay. Social media. Nah, ini semakin banyak ya, social media itu digunakan oleh perusahaan itu untuk menginformasikan aktivitas-aktivitasnya. Oke. Okay. Ini banyak sekali ya, misalnya enggak usah jauh-jauh, misalnya kita bicara tentang lembaga dompet duafa, nah, mereka menyajikan informasi-informasi gambar-gambar kegiatan itu di sosial media, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan semuanya. Itu kan sebenarnya adalah cara mereka untuk mengkomunikasikan apa yang dilakukan untuk mendapatkan trust dan juga legitimasi dari masyarakat umum, kan begitu. Nah, jadi di sini sudah banyak penelitian yang dilakukan, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan itu menggunakan atau memanfaatkan media sosial. Gitu. Misalnya contohnya ini yang dilakukan oleh Essenberg, Nah dan Telaprolu di 2015, itu mereka melihat bahwa KAP yang Big Four itu menggunakan sosial media itu untuk sharing knowledge. Gitu. Mereka ingin mensosialisasikan dan tentu saja mereka ingin membranding bahwa ini loh, posisi kita di mana gitu. Nah, itu banyak dilakukan ya. Nah, kemudian ada juga yang sudah meneliti tentang pengaruh pasar pada adopsi sosial media gitu.
Nah, kemudian ada juga ya perusahaan yang banyak menggunakan sosial media itu untuk apa sih gitu. Terutama di dalam platform apa yang mereka pilih gitu. Nah, jadi penelitian ini juga dilakukan oleh Su, misalnya dia menemukan bahwa bukan mayoritas ya, 7% itu melakukan pengungkapannya itu melalui Facebook. Nah, sedangkan yang 3,5% itu melalui Twitter gitu. Jadi artinya perusahaan itu lebih menggunakan Facebook ya dibandingkan dengan Twitter, karena mungkin Twitter itu kata-katanya kan terbatas dibandingkan dengan Facebook gitu. Nah, jadi di sini kemungkinan kita bisa melakukan di sini bagaimana perusahaan itu menggunakan sosial media untuk memberikan laporan terintegrasi. Jadi konsep tentang integrated reporting itu kan lagi happening juga ya. Bagaimana menyajikan informasi yang keuangan dan yang non-keuangan. Nah, yang non-keuangan ini kan tidak ada standarnya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan sosial media itu untuk bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-keuangan tadi. Oke, balik lagi kepada yang tadi, Domba Duafa misalnya. Kebetulan saya melakukan penelitian di sana ya. Jadi di Domba Duafa itu untuk yang aktivitas dia posting aja semuanya di sosial media, mulai dari Facebook, Twitter, sama di Instagram gitu. Tapi dia punya website yang kemudian memunculkan laporan keuangan dan laporan-laporan lain tuh ada sendiri yang mungkin orang dengan keperluan tertentu mereka lebih memilih ya. Tetapi untuk yang eye catching kan dia menggunakan sosial media gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana perusahaan itu juga memanfaatkan informasi dari media sosial itu untuk pengambilan keputusan. Misalnya tentang pelayanan perbankan gitu ya. Kalau nggak salah Bank Jago itu sudah menggunakan informasi-informasi yang ada di sosial media itu untuk dia memperbaiki produk-produknya. Nah, itu secara eksplisit dinyatakan di websitenya. Saya pernah membaca sekilas seperti itu. Jadi sudah banyak perusahaan yang melakukan itu. Nah, sekarang misalnya kita bicara tentang website dari pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah itu muncul nggak mereka di sosial media? Atau kalau mereka punya website, apakah ada kesempatan bagi masyarakat luas itu untuk misalnya menanyakan atau mengkomplain atau hal tertentu? Dan apakah itu ditindaklanjuti? Nah, itu kan jadi menarik juga ya, bagaimana pemerintah daerah itu merespon kebutuhan dari masyarakat itu secara lebih luas ya, tidak hanya dari mungkin mereka bisa menyebar nomor WA ya, tetapi kan mungkin ada orang yang lebih prefer dengan menggunakan media-media semacam itu. Nah, ini yang saya pikir akan jadi isu yang menarik untuk dieksplorasi di dalam sistem informasi akuntansi. Oke. Baik, nah ini yang berikutnya. Mudah-mudahan waktu saya masih berapa lama ya, Mbak ya? Saya coba teruskan, nanti saya diingatkan ya. Jadi kita bicara tentang akuntansi Islam, ini salah satu dari minat riset saya. Kalau kita bicara tentang akuntansi Islam atau akuntansi syariah ya, jadi kalau secara sempit itu diartikan bahwa akuntansi Islam itu adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan melaporkan informasi ekonomi yang berdasarkan perspektif atau prinsip syariah. Nah, itu kita bicara yang paling sempit tentang konsep akuntansi Islam. Nah, tapi kalau kita bicara secara yang lebih luas lagi, bahwa akuntansi Islam itu ya kita bicara tentang sejarah, bagaimana akuntansi Islam itu muncul, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia ditetapkan standarnya. Nah, itu juga masuk dalam kategori pembahasan tentang akuntansi Islam. Nah, kemudian yang kedua tentang prinsip atau kaidah itu yang seringkali muncul ya, bagaimana compliance mereka terhadap prinsip-prinsip syariah itu kemudian menjadi salah satu topik bahasan dalam akuntansi syariah. Dan yang jelas adalah praktek yang sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang praktek akuntansi Islam di perbankan, di institusi keuangan yang lain ataupun di non-profit organization. Jadi ini yang menjadi cakupan dari akuntansi Islam yang tidak hanya pada tekniknya saja, tetapi kita bicara yang lebih luas lagi gitu.
ada banyak histori, ada banyak prinsip, ada banyak hal yang sifatnya praktis gitu ya. Nah, bicara tentang historis ya, historis ini sebenarnya kita punya banyak sekali kesempatan untuk bisa melakukan penelitian. Katakanlah begini, kita di Indonesia ini punya kerajaan-kerajaan yang sangat besar ya dulunya, kerajaan Islam di Samudra Pasai, kemudian di Jogja kita juga ada Mataram gitu, yang semuanya itu adalah kerajaan Islam. Nah, tentu saja mereka kan pasti punya mekanisme pencatatan ya, bagaimana praktek pencatatan di masa lalu di kerajaan-kerajaan Islam ini. Itu kan kita bisa bicara tentang sejarah ya, sejarah. Nah, tentu saja kita nggak mungkin mewawancarai pelaku sejarah ya, enggak. Tapi kita bisa melakukan penelitian dengan metode arkaif ya. Jadi dengan menggunakan naskah-naskah kuno yang ditulis gitu, yang mungkin akan bisa mengidentifikasi bagaimana praktek-praktek pencatatan pada zaman kerajaan tersebut. Nah, ini kan menarik untuk bisa diteliti gitu. Nah, ternyata kan tidak hanya pada yang sekarang aja, dulu juga bisa diteliti. Oke. Nah, jadi kenapa akuntansi Islam itu berkembang? Yang pertama adalah adanya banyak kritik ya terhadap akuntansi konvensional ya, bahwa secara filosofi berbeda, secara paradigma juga berbeda, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam gitu. Nah, ini di satu sisi ada faktor-faktor yang mendorong seperti itu. Nah, kemudian secara internal bahwa akuntansi syariah itu juga sangat diperlukan karena berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang kalau harus melaporkan dengan sistem konvensional itu akan berbeda gitu, karena tidak bisa diakomodasi gitu. Nah, belum lagi kita bicara tentang lembaga-lembaga yang tidak masuk dalam kategori keuangan, tetapi mereka juga mengelola keuangan, misalnya zakat, lembaga wakaf. Nah, itu kan perlu pertanggungjawaban. Nah, ini yang kemudian memunculkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah gitu. Nah, bagaimana kebutuhan kajian tentang akuntansi syariah ini? Dulu di awal-awal bahwa akuntansi syariah itu lebih kepada meng-counter ya, bahwa bagaimana kelemahan dari akuntansi konvensional itu seperti apa, sehingga kemudian diperlukan metode pencatatan tersendiri untuk lembaga keuangan syariah gitu. Nah, ini yang kemudian digunakan sebagai pondasi untuk membangun teori-teori akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, setelah tadi berkembang lembaga-lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang non keuangan tapi berprinsip dengan syariah, maka ada kebutuhan yang lain, misalnya tentang tadi pencatatan transaksinya, kemudian bagaimana kinerjanya, bagaimana mengukur kinerjanya, bagaimana proses melakukan audit terhadap lembaga syariah, bagaimana corporate governance-nya, bagaimana compliance terhadap syariahnya. Nah, ini semua yang kemudian memunculkan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kajian terhadap akuntansi syariah. Nah, kalau kita lihat dari literatur yang ada, nah ini saya yang buat ini ya, saya menulis salah satu book section tentang topik penelitian di akuntansi syariah. Jadi kita lihat dari lingkaran ini ya, bahwa sejarah akuntansi Islam sudah pernah ditulis oleh Solas, Hamid, Zaid dan seterusnya. Oh, ini ada double maaf. Ada Zaid dan seterusnya gitu. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini konteksnya itu mereka ada di Mesir, ada di negara lain gitu. Yang di Indonesia itu belum pernah. Saya belum pernah menemui artikel ataupun buku yang menulis tentang sejarah akuntansi Islam di Indonesia gitu ya. Bagaimana muncul, bagaimana kemudian berkembang, bagaimana standar itu dikembangkan, kenapa muncul seperti itu. Nah, itu yang belum ada. Nah, ini jadi peluang untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian bagian yang kedua, saya pikir tentang kerangka konseptual akuntansi syariah itu sudah lama ya. Artinya bahwa ada kebutuhan yang berbeda antara akuntansi syariah dan yang konvensional. Nah, saya pikir di kerangka konseptual ini kita
sudah established lah ya penelitian di sini. Jadi sepertinya peluang untuk di sana itu agak berkurang gitu ya. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah akuntansi dan terkait dengan etika dan tanggung jawab sosial. Ini banyak sekali lagi bahwa kita bicara tentang CSR, kita bicara tentang SDG, lalu dikaitkan dengan lembaga-lembaga tadi yang berbasis Islam tadi itu seperti apa gitu. Apakah mereka juga concern terhadap isu-isu seperti itu? Apakah mereka juga melakukan pengungkapan yang memadai terkait dengan CSR di dalam reportnya? Nah, itu yang kita yang penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan. Oke. Nah, kemudian di pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan tentu saja ini kita bicara tentang kinerjanya membandingkan antara yang konvensional dengan yang islamik dan seterusnya, itu ada di pelaporan keuangan. Dan berikutnya adalah praktek akuntansi di lembaga zakat, itu juga sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa orang yang ada di sini, nanti bisa dilihat kembali. Dan tentu saja yang terakhir adalah audit di bank syariah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang belum banyak itu misalnya tentang corporate governance, tentang accountability, itu kan belum banyak ya. Jadi karena saya sudah mencoba untuk memapping penelitian yang ada, ternyata masih banyak celah untuk melakukan penelitian di akuntansi di Indonesia gitu ya. Nah, ini yang saya coba untuk identifikasi ya, bahwa jumlah artikel yang diterbitkan terkait dengan bank itu jumlahnya sekian, tentang konsep dan teori tentang akuntansi syariah itu semuanya ada di sana. Ini saya tidak akan jelaskan detailnya. Nah, yang saya ingin masuk adalah di sini ya. Jadi penelitian, peluang penelitian akuntansi syariah di Indonesia itu masih banyak sekali. Yang tadi pertama adalah tentang sejarah akuntansi syariah di Indonesia. Ini yang sampai sekarang saya belum ada. Mohon dikonfirmasi ya. Ini belum ada. Nah, kemudian bagaimana praktek akuntansi itu di berbagai lembaga sosial. Yang banyak itu memang bank diteliti. Kemudian ada sedikit juga di takaful ya, di insurance itu sedikit. Tapi bagaimana dengan yang lembaga wakaf gitu ya? Bagaimana dengan lembaga zakat? Gitu. Lembaga zakat yang besar mungkin ada, tapi bagaimana yang kecil? Bagaimana yang informal? Nah, itu yang tidak pernah dieksplorasi. Padahal kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, itu saya yakin akan jauh lebih banyak jumlah lembaga sosial Islam yang informal dibandingkan dengan yang formal, gitu kan? Nah, bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan? Bagaimana mereka bisa sustain lah istilahnya? Mereka bisa sustain sampai sekian lama? Nah, itu kan kalau dia tidak menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan skopnya, itu kan tidak akan mungkin. Tapi seperti apa? Nah, itu yang belum pernah dielaborasi. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah praktek pengawasan entitas syariah. Yang bagaimana misalnya DPS. Ada banyak penelitian itu yang meneliti bagaimana pengaruh DPS, dari karakteristik DPS misalnya, dari pengalaman, dari jumlahnya, dari komposisinya itu terhadap kepatuhan syariah misalnya gitu. Tetapi yang belum pernah dilakukan dan saya coba untuk mencari sampai sekarang itu adalah sebenarnya yang dilakukan oleh DPS itu apa sih? Jadi itu kita membaca black box-nya ya. Itu yang sampai sekarang itu belum ada. Jadi apa sih yang dilakukan? Apakah DPS itu hanya sekadar menyetujui semuanya tanpa harus melakukan aktivitas-aktivitas pengawasan atau gimana? Nah, itu kan kita nggak tahu. Karena begini, jadi DPS di Indonesia ini kan unik ya. DPS itu di dalam tanda petik dihonori oleh bank atau lembaga keuangan tersebut. Nah, bagaimana bisa independen mereka? Oke, mereka mengatakan independen. Seberapa independen? Kan begitu, karena dia dibayari kan pasti sedikit banyak dia punya conflict of interest ketika dia dibayari oleh lembaga yang harus dia awasi gitu.
Nah, ini akan berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan praktek di negara lain, di Malaysia misalnya. Nah, itu yang bisa dieksplorasi dari pengalaman anggota-anggota DPS ini, itu untuk melakukan pengawasan itu seperti apa sih, Pak, gitu. Apakah dia datang setiap periode, terus kemudian ketika datang dia ngapain, dia melakukan apa, itu yang harus dieksplorasi di sana. Oke. Nah, kemudian eksplorasi tentang evaluasi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah itu seperti apa sih gitu? Apakah ada standar ketika kita bicara tentang syariah compliance ini? Nah, siapa yang membuat standarnya? Sampai sekarang saya belum tahu ya bahwa kepatuhan syariah itu seperti apa. Yang ada adalah bahwa untuk fikih dari misalnya transaksi murabahah, transaksi mudharabah, ijaroh dan seterusnya itu ada gitu. Tapi apakah itu hanya semacam checklist saja? Oh ya, ini sudah dilakukan gitu. Apakah seperti itu ketika kita mengevaluasi kepatuhan syariah? Nah, ini yang nantinya bisa dieksplorasi itu dari tadi apa yang dilakukan oleh DPS ini. Oke. Okay. Nah, kemudian bagaimana akuntansi syariah yang sudah ada ini diterapkan atau diimplementasikan? Apakah ada kesulitan? Apakah mereka ada masukan? Ada dan lain sebagainya itu yang perlu untuk bisa dianalisis juga gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya bahwa Indonesia ini cukup advance dalam menetapkan standar akuntansi. Misalnya standar akuntansi wakaf itu hanya satu-satunya di Indonesia sampai sekarang yang ada. Di Malaysia, di negara lain itu belum ada standar akuntansi wakaf gitu. Dan di Indonesia dan di Indonesia itu belum ada, sudah ada gitu. Nah, lalu bagaimana hal ini diterapkan? Apa misalnya challenge-nya? Mengapa mereka menerapkan? Mereka bagaimana yang tidak menerapkan? Nah, itu kan jadi ide-ide yang bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana teknologi informasi itu digunakan di lembaga sosial Islam ya. Nah, ini kita sudah tahu ya banyak sekali, misalnya kayak tadi dompet duafa kemarin ACT ya, sebelum dibekukan itu kan mereka juga sudah menggunakan media-media sosial untuk bisa membayar zakat, kemudian mereka wakaf, itu kan sudah banyak menggunakan teknologi ya untuk membayar itu. Nah, bagaimana adopsi itu dilakukan? Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana perspektif pengguna itu mengenai teknologi yang digunakan oleh lembaga sosial ini. Nah, itu kan masih banyak peluang untuk diteliti. Nah, kemudian berikutnya adalah audit syariah. Nah, audit syariah ini yang di Indonesia prakteknya belum ada ya. Karena kalau kita bicara tentang audit kan harus ada standarnya. Nah, standar syariah itu nggak ada, maka bagaimana melakukan audit syariah? Yang dilakukan itu adalah bahwa DPS itu melakukan assurance ya, tetapi dia tidak ada standar tertentu yang mereka ikuti gitu. Nah, tetapi di negara lain itu sudah menerapkan audit syariah, yakni yang kemudian kita bisa eksplorasi bagaimana audit syariah ini dilakukan. Oke. Okay. Nah, kemudian berikutnya adalah ada banyak lembaga keuangan mikro yang Bapak Ibu kenal dan adik-adik itu BMT. Nah, itu kan lembaga keuangan yang kita kategorikan sebagai non formal. Nah, bagaimana praktek yang mereka lakukan? Apakah mereka dilindungi oleh undang-undang? Bagaimana orang-orang yang menyimpan di sana? Apakah simpanannya itu dilindungi? Bagaimana kinerjanya? Bagaimana orang-orang memanfaatkan lembaga keuangan mikro ini? Apakah mereka benar-benar menerapkan akuntansi syariah gitu kan? Itu kan bisa dieksplorasi dari aspek yang sangat banyak sekali. Kita bicara tentang objeknya ya di sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah pendidikan akuntansi syariah yang mungkin ini lebih relevan untuk teman-teman di IKIP ya, bukan IKIP ya. Yang pendidikan, jadi bagaimana pendidikan akuntansi syariah itu nantinya akan bisa mendorong awareness atau yang lainnya itu ada di pendidikan akuntansi syariah. Dan bagaimana misalnya yang terakhir tentang refleksi nilai-nilai etika Islam itu. Misalnya ketika kita bicara tentang performance measurement dari seorang karyawan. Ketika
dia merasa diawasi oleh sesuatu yang gaib ya dalam tanda petik itu, apakah itu akan meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dimasukkan dalam refleksi-refleksi nilai etika Islam. Oke. Mudah-mudahan waktu saya masih cukup ya. Oke. Berikutnya adalah outlet untuk jurnalnya. Ini saya tidak akan membacakan tapi hanya menunjukkan saja gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini akuntansi forensik. Nah Bapak Ibu, akuntansi forensik itu merupakan multidisiplin ilmu ya, yang bicara tentang berbagai profesi sebenarnya, di mana berbagai bidang profesi ini akan melihat bagaimana dan mengapa kecurangan terutama keuangan itu terjadi. Itu kita ingin melihat dari sana dan bagaimana kita bisa melakukan investigasi dan juga mitigasi terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu yang namanya forensic accounting itu yang dulunya masih dibicarakan di dalam akuntansi keuangan, tetapi karena berkembangnya kasus dan juga penelitian-penelitian, forensic accounting itu menjadi satu rumpun tersendiri yang saya tunjukkan di sini sebagai akuntansi forensik. Oke. Nah, di sini ketika kita bicara tentang domain dari forensic accounting itu ada fraud, di mana fraud itu yang banyak dibahas itu adalah sebenarnya seperti apa sih kejahatan-kejahatan, kecurangan itu seperti apa? Kalau dulu itu hanya kecurangan keuangan, dia memanipulasi laporan keuangan dan juga penyalahgunaan aset gitu. Nah, tetapi kemudian konsep dari fraud itu berkembang. Jadi dia tidak hanya bicara tentang tadi manipulasi tadi, tapi bicara dari yang paling mendasar dulu, mulai dari suap, korupsi, penggelapan uang, pencucian uang, itu semuanya masuk dalam kategori fraud yang ini juga menjadi ruang untuk bisa melakukan penelitian. Nah, lalu ada juga aktivitas-aktivitas untuk melakukan pencegahan terhadap fraud itu. Apa mekanismenya? Jadi ada banyak mekanismenya untuk mencegah terjadinya fraud. Salah satunya adalah pengawasan, kemudian deteksi kecurangan. Bagaimana mereka menilai risiko dari kecurangan, kemudian mekanisme whistleblowing. Nah, ini saya yakin ya, adik-adik, bapak-ibu sangat familiar dengan whistleblowing ini ya. Jadi whistleblowing itu masuk dalam kategori atau scope dari anti-fraud-nya. Nah, kemudian kalau kita bicara yang di keduanya ini, maka di forensik itu kita akan bicara tentang teknik. Bagaimana kita menginvestigasi, bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita menjadi saksi ahli, bagaimana kita menentukan kerugian, bagaimana kita menetapkan sengketa, bagaimana kita membuktikan. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya terlibat di dalam forensik ini untuk melihat bagaimana perusahaan ini juga melakukan pencucian uang, dia melakukan korupsi, dia melakukan suap. Pokoknya semua aspek ada gitu. Mulai dari fraud, kemudian forensiknya ada, yang nggak ada adalah anti-fraudnya, itu yang tidak ada. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat penelitian sebelumnya, itu lebih banyak melihat kecurangan itu sebagai satu masalah individu. Jadi kenapa seseorang itu melakukan kecurangan gitu. Nah, kemudian bagaimana akuntansi dan audit itu bisa memitigasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi lebih kepada individual. Nah, yang berikutnya adalah biasanya penelitian itu melihat terjadinya kecurangan itu dengan menggunakan framework yang kita sebut sebagai fraud triangle ya. Triangle ini akan melihat tiga aspek. Ada pressure, ada tekanan. Kenapa dia melakukan korupsi gitu? Misalnya karena anak saya mau sekolah, ibu saya sakit, orang tua saya sakit. Nah, itu kan pressure ya. Ada pressure. Kemudian ada opportunity karena saya kebetulan menjadi, mungkin saya sebagai teller, mungkin saya sebagai yang memegang uang, saya punya kesempatan gitu. Nah, kemudian karena saya ada pressure, ada kesempatan, ketika saya melakukan itu, ada rasionalisasi. Ya, saya kan cuma sebentar pinjamnya, saya kan ini, itu adalah rasionalisasi gitu. Jadi alasan-alasan kecurangan itu dilihat dari tiga, apakah ada pressure-nya, ada opportunity, dan ada rasionalisasi. Jadi itu fokus penelitian tentang kecurangan. Nah,
Ini yang kemudian banyak dikritisi bahwa yang namanya forensic accounting itu sangat luas gitu. Jadi karena dia skupnya luas, maka untuk melihat bagaimana penelitian akuntansi forensik itu harus pertama digunakan perspektif yang berbeda gitu. Perspektif yang berbeda gimana? Jadi kalau kita lihat ya bahwa apa seperti tadi bahwa accounting should be understood from the place they are implemented gitu ya. Jadi di mana kecurangan ini terjadi? Bagaimana kondisi sosialnya? Bagaimana kondisi aturannya? Bagaimana situasi politiknya? Bagaimana kondisi ekonominya? Itu harus kita lihat dari perspektif yang lebih luas gitu. Nah, mungkin kita bisa membandingkan ya bagaimana terjadinya korupsi di era-era misalnya zamannya Orde Baru tahun sekian sampai sekian, kemudian zamannya Habibie dan seterusnya, itu kita bisa melihat dari sana gitu. Nah, lalu didukung oleh kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi hukum, aturan dan ekonomi. Jadi kita bisa melihat trennya itu seperti apa. Karena itu tadi bahwa ada konteks di luar yang menyebabkan terjadinya kecurangan itu. Nah, kemudian yang kedua, itu kita bisa melihat apakah masyarakat itu sebenarnya mendukung ya. Mungkin bukan mendukung dalam arti yang dia melakukan ya, tapi melakukan pembiaran itu kan juga sebenarnya mendukung gitu. Misalnya kalau kita kemana ke kelurahan ya, kita ngurus apa gitu, begitu selesai kita ngasih duit gitu. Nah, kita mungkin melihatnya bahwa oh ini biasa kok, saya sebagai ucapan terima kasih gitu. Itu sebagai proses yang biasa. Apakah masyarakat kita itu seperti itu atau masyarakat yang benar-benar tidak mentolerir adanya semacam itu. Nah, jadi itu harus dilihat konteksnya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa saya melakukan wawancara kepada perusahaan-perusahaan baik yang multinasional maupun yang nasional, baik dari berbagai industri. Nah, industri ini juga sangat mempengaruhi. Jadi contohnya ya, perbankan itu adalah industri yang highly regulated. Jadi yang namanya kecurangan dalam bentuk apapun, suap sekecil apapun, itu tidak ada toleransi. Nah, itu akan berbeda dengan industri yang lain, misalnya kehutanan. Kehutanan itu jauh sekali ya, orang hutan gitu ya. Itu yang dia sudah biasa. Bagaimana kita harus memastikan, Bu, misalnya ketika kita motong pohon, itu kan ada banyak orang-orang yang dalam tanda petik ya, harus jaga, misalnya polisi. Nah, itu kan kita harus bayari. Jadi sesuatu yang dianggap biasa sebagai bagian dari bisnis itu juga terjadi dalam industri tertentu. Ini jangan salah ya, jangan kita terlalu naif gitu ya bahwa ini nggak benar itu. Tapi ada yang tempat tertentu yang dalam tanda petik biasalah seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang konstruksi sosial tentang korupsi. Sebenarnya korupsi itu dimaknai apa sih gitu? Apakah ketika hanya dia merugikan keuangan negara gitu ya? Seperti apa, seberapa? Nah, itu yang kemudian menjadikan bahwa korupsi itu merupakan konstruksi sosial. Kalau masyarakat sekitarnya itu tidak menganggap bahwa ini sebagai suatu korupsi, apakah itu kemudian dikatakan sebagai korupsi kan begitu? Jadi ini ada perspektif lain yang harus digunakan ketika kita melihat sebuah korupsi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa kenapa sih korupsi itu terjadi? Kita tidak bisa melihat kepada individunya, tetapi kita harus melihat ke belakang lagi tentang sejarah, tentang kondisi sosial dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian akan bisa menjadikan bukan pembenaran terhadap korupsi ya, tetapi artinya kita akan bisa melihat bagaimana kita akan mencari akar masalah dari korupsi itu di mana. Kan gitu. Kita tahu KPK itu sudah mulai ada itu tahun 99 ya dengan adanya reformasi, tapi sampai sekarang juga korupsi tetap terjadi. Nah, mungkin dengan penelitian-penelitian semacam ini itu kita bisa melihat hal yang lebih mendasar lagi gitu ya. Bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan isu korupsi ini atau mengurangi isu korupsi ini. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana riset itu harus dilakukan secara lintas disiplin. Karena tadi bahwa akuntansi forensik itu banyak interdisiplin gitu. Bagaimana misalnya mengungkapkan kebenaran dan seterusnya gitu. Nah, ada pendekatan linguistik ya yang dilakukan oleh
apa namanya KPK di Belanda, KPK-nya Belanda lah, gitu ya. Saya pernah melihat di YouTube itu, mereka menggunakan pendekatan linguistik itu untuk bisa mengidentifikasi pelaku-pelaku korupsi. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, jadi ini juga bisa dilakukan apa seandainya kita punya akses data yang lebih komplit ya, itu akan bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik ini. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita akuntan itu bisa terlibat langsung di dalam lapangan, itu akan sangat bagus sekali untuk kita bisa mendapatkan data. Kita kalau data sekunder aja itu sudah terlalu mainstream ya, tapi ketika kita bisa benar-benar terlibat misalnya dalam proses negosiasi antara auditor dengan manajemen, bagaimana mereka melakukan deteksi tindakan ilegalnya, nah itu yang akan memberikan apa ya luas, hal yang lebih luas lagi untuk kita bisa tulis gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita tidak hanya tadi sekedar triangle apa fraud triangle-nya saja, tapi mungkin bisa memperluas menjadi diamond ya, di mana ada capabilities. Di mana capabilities itu bicara tentang kemampuan dari individu itu untuk melakukan korupsi, apakah dia melakukannya sendiri, apakah dia melakukannya dengan orang lain, pasti tidak ada korupsi itu yang dilakukan secara sendiri. Tapi kalau kecurangan itu bisa suap, itu bisa dilakukan gitu ya. Ini yang kemudian bisa kita perluas lagi untuk melihat alasan-alasan melakukan korupsi. Termasuk di dalamnya bisa mengidentifikasi faktor yang memediasi hubungan antara kecurangan akademik itu. Sorry, kecurangan yang terjadi. Misalnya bagaimana peran auditor, bagaimana regulator, bagaimana mereka melakukan penilaian risiko dan seterusnya. Nah, ini kita bisa perluas dari apa yang ada dalam kerangka fraud triangle. Oke. Berikutnya adalah teknologi dan deteksi fraud. Saya pikir ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi ya. Jadi ini bukan hanya menjadi ranahnya bagi SIA, tapi mungkin bisa beririsan dengan akuntansi forensik ya. Bagaimana penggunaan software-software tertentu itu untuk mendeteksi kecurangan, bagaimana mekanismenya, bagaimana mereka mengelola whistleblowing-nya itu, apakah dikelola sendiri atau dilakukan oleh pihak yang lain. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi potensi untuk melakukan riset. Nah, berikutnya adalah isu lain, tapi masih di forensik, yaitu penyelewengan, kemudian kecurangan, aspek psikologis, peran big data dalam akuntansi forensik. Nah, itu masih banyak lagi. Luas penelitian mengenai akuntansi forensik ini. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin saya diingatkan kalau waktunya habis ya. Iya Bu. Sementara sekarang 10:55. Ya. Nah, seharusnya kita selesai jam 11 untuk dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Oke, masih ada 5 menit lagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi potensi riset tentang akuntansi forensik nanti Bapak Ibu bisa membaca di sini ya. Ada banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan. Misalnya bagaimana sih sebenarnya pendidikan dan profesi akuntan forensik di Indonesia itu? Bagaimana perannya dari profesi organisasi profesi itu dalam pengembangan profesi? Apakah mereka concern terhadap pengembangan ini gitu? Karena kalau kita lihat jumlah kasusnya itu semakin meningkat, tentu saja sebenarnya kebutuhan untuk auditor forensik itu kan akan lebih besar gitu. Nah, jadi ini yang mungkin bisa kita adopsi atau kita terapkan penelitian tentang akuntansi forensik ini dalam konteks Indonesia gitu. Nah, ini outlet jurnalnya juga sudah saya masukkan di sini sehingga saya akan skip di sini. Nah, satu lagi ya tentang international accounting ya. International accounting itu bicara tentang praktek yang berbeda antara pelaporan akuntansi di satu negara dengan negara yang lain. Nah, kami di dalam visi dan misi FEB itu salah satunya adalah kita berkomitmen untuk
menjadi internasional, istilahnya begitu ya. Nah, salah satu mandat dari visi itu adalah bahwa penelitian-penelitian dari dosen dan mahasiswa itu didorong untuk bisa ke internasional level. Internasionalnya levelnya gimana? Mungkin ada beberapa orang yang menggunakan bahasa Inggris, tapi itu kan sebenarnya bukan international level ya. Tetapi yang kita maknai sebagai international level itu adalah comparison antar negara. Penelitian tersebut itu sudah memasukkan komparasi antar negara. Jadi itu yang kami dorong, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3, itu kita sudah arahkan untuk melakukan komparasi dengan negara yang lain. Oke. Okay. Nah, kenapa? Karena ada perbedaan aturan, ada adopsi IFRS yang berbeda, terus akses untuk mendapatkan datanya itu juga sekarang ini lumayan mudah ya. Jadi ada data-data dari Bloomberg, ada data-data dari mana-mana itu yang database-nya itu sudah dilanggan oleh kami dan memungkinkan untuk dilakukan perbandingan itu dengan mudah karena menggunakan data sekunder gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang topik penelitian di akuntansi internal itu internasional, maka kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari sisi perusahaan yang menyampaikan informasi itu akan bisa melihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi perbedaan pelaporan keuangan antar negara. Kemudian konsekuensinya apa gitu. Nah, kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi standar akuntansi? Mereka mengadopsi standar akuntansi itu dasarnya apa gitu. Kalau mungkin perusahaan ini MNC, maka dia harus mengikuti home base-nya ya. Tapi kalau dia bukan, nah lalu apa yang dia ambil kan seperti itu menjadi dasar. Nah, kemudian dari sisi auditor, karena standar akuntansinya berbeda, tentu saja ini membawa implikasi bagi auditor gitu. Nah, auditor dalam hal ini itu juga harus extra effort untuk bisa melakukan audit misalnya perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini merupakan MNC gitu. Bagaimana praktek di berbagai negara itu berbeda, kemudian dikompilasi menjadi laporan yang konsolidasi gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kompleksitas untuk tidak hanya translasi tetapi juga ada proses yang kita sebut sebagai translasi itu dari standarnya, terus kemudian dari currency-nya. Nah, itu kan juga akan berbeda. Nah, jadi di sini ada beberapa isu yang potensi penelitian yang muncul dari perspektif auditor. Oke. Okay. Nah, tentu saja kemudian dari regulator juga demikian akan melihat bagaimana adopsi itu dilakukan, bagaimana prosesnya, apakah ada proses politik di sana gitu. Karena saya pernah berbicara dengan salah seorang anggota dewan penyusun standar ya, penyusun standar kebetulan dari FEB. Ketika saya tanya itu ya, beliau bilang kalau ini akuntansi standar bukan yang konvensional ya, yang syariah. Dia bilang bahwa kami tim itu kayak ditawari untuk menggunakan standar dari AUFI gitu. Nah, itu dengan catatan atau dengan iming-iming bahwa nanti untuk prosesnya itu semuanya akan didanai, untuk pelatihan dan seterusnya itu semuanya akan penuhi oleh mereka gitu ya. Kelihatannya nyaman ya, kelihatannya enak ya. Nah, tetapi kan pasti kita tahu ya bahwa tidak ada makan siang gratis. Nah, itu yang kita harus benar-benar bisa elaborasi atau kita teliti ya. Wah, ini ada political issue juga ya ternyata dalam penerapan standar atau dalam adopsi standar itu. Oke, ini ada banyak isunya. Oke, nah ini yang mungkin terakhir bagian ini bahwa masih banyak sekali ruang-ruang untuk melakukan penelitian. Misalnya kita bicara tentang hal yang lagi happening sekarang ini tentang sustainability reporting, integrated reporting, atau SDG. Ini semua saya jadikan satu ya. Bagaimana sustainability reporting itu dilakukan di public sector. Kemudian bagaimana compliance-nya terhadap SDG atau terhadap GRI atau terhadap ISO gitu. Nah, bagaimana peran dari corporate governance itu terhadap sustainability reporting. Nah, kemudian bagaimana
kualitas dari laporan terintegrasi, bagaimana SDG. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kami ada webinar tentang SDG ini dan sustainability report. Jadi IAI itu sekarang sudah membuat kompartemen tersendiri untuk menyusun standar mengenai sustainability reporting. Jadi menurut saya ini jadi isu yang sangat krusial ya, bahwa IAI sampai membentuk kompartemen itu artinya ada dalam tanda petik ada pekerjaan besar yang ada di sana, dan ada tentu saja kalau kita dari akademia ada potensi riset yang banyak bisa dielaborasi dari aspek ini. Jadi sustainability. Jadi Bapak Ibu adik-adik kalau sekarang ini lihatnya tentang SDG, kemudian integrated reporting, sustainability, itu masih banyak sekali ruang-ruang yang bisa diteliti di sana. Nah, kemudian terkait dengan financial reporting ini, financial accounting walaupun sudah lama ya, tetapi ada masih banyak ruang ya, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang sudah berubah, sehingga ini kan masih tetap relevan untuk bisa diteliti karena terjadi perubahan-perubahan aturan itu tadi. Oke. Nah, kemudian yang lain adalah performance measurement. Ini juga masih cukup ruang, terutama bicara tentang public sector, non-profit organization. Lalu penerapan IT itu juga masih sangat luas lagi. Kemudian intellectual capital. Nah, intellectual capital itu juga lagi muncul kembali ya. Bagaimana intellectual capital itu mendorong inovasi dan terutama dikaitkan dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, ini yang beberapa mahasiswa saya mengambil ini, bagaimana inovasi itu yang memerlukan breakthrough gitu ya. Tetapi itu dibatasi oleh sistem pengendalian manajemen. Nah, apakah ini tidak kontraproduktif? Nah, itu yang diteliti. Nah, kemudian terkait dengan reformasi di public sector itu juga masih banyak ruang untuk bisa diteliti karena ternyata dari sisi implementasi, dari sisi konsep itu juga tidak sepenuhnya new public management itu diadopsi oleh public sector terutama di Indonesia. Nah, ini tadi saya sudah bilang bahwa ada ruang di accountability and governance terutama untuk yang organisasi yang informal gitu. Nah, jadi ini yang kira-kira banyak ruangnya ya untuk bisa kita melakukan penelitian, dan yang terakhir ini adalah beberapa reference yang saya ambil untuk menuliskan tadi paparan mengenai topik-topik terkini dari akuntansi yang bisa kita teliti ke depannya, dan sekarang, dan bukan hanya sekarang, tapi ke depannya juga. Mungkin begitu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu. Sebuah pemaparan yang sangat komprehensif ya Bu ya. Sampai kalau saya juga dari tadi mengamati terus nggak kerasa waktu, memang tadi ternyata udah 10.30. Mohon maaf kalau ini melebihi. Nggak apa-apa Bu. Justru kaminya yang sangat berterima kasih gitu Bu. Pemikirannya dibuka kembali. Oh ya, ada ranah-ranah yang belum tersentuh atau belum terpikir mungkin untuk dijadikan topik ataupun ide gitu ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk penanya, mungkin 3 penanya dulu ya Bu. Iya, silakan. Oke. Sudah ada, ini Nabila Dwi Aginta, silakan. Iya, Mbak. Saya ini, Mbak. Oh, iya. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum Bu Uri, sehat Bu? Iya, kebetulan memang saya waktu S2 yang membimbing adalah Bu Uri ya, tapi saya bukan bagian dari penelitian-penelitian yang dibahas tadi sebenarnya. Oke Ibu, pertanyaan saya sebenarnya, kalau kita bicara terkait arah penelitian untuk kedepannya, artinya kan yang penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas mungkin di USU selama ini itu sudah terlalu mainstream seperti itu. Nah, berarti
bagaimana cara kita sebenarnya mengidentifikasi topik itu memang langka karena sulit dibahas atau memang tidak menarik untuk dibahas, seperti itu, Bu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk level tesis ataupun disertasi sendiri, masih ada nggak ya, Bu, kira-kira ruang atau kemungkinan kita meneliti dari data sekunder, seperti itu, Bu? Atau memang kalau bisa jangan pakai data sekunder atau bagaimana? Nah, pertanyaan terakhir saya, ketika kita ingin meneliti, tadi kan berangkatnya kita dari research problem, setelah semuanya oke, latar belakang oke, rumusan masalah dan lain-lain oke, tapi kita kesulitan untuk mendapatkan data. Apakah langkah-langkah data untuk mendapatkan data itu juga harus kita pikirkan di awal, atau kira-kira kita susun dulu latar belakangnya, seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung direspon atau nunggu yang lain, Bu Fauzia? Boleh, mungkin kalau apa langsung direspon. Oke, baik. Ya. Nah, ini mahasiswa saya ya, Mbak Nabila ini. Atau sekarang di mana, Mbak Nabila? Saya lanjut di USU, Bu. Oh, di USU. Oke, baik. Selamat ya, kembali ke USU. Pertama, ini Mbak Nabila ini sudah hafal ya, gimana saya kalau bimbing dan kejamnya. Oke, pertama terkait dengan yang terakhir dulu lah, pertanyaan yang terakhir akan lebih mudah. Jadi kalau research problemnya itu sudah clear, kemudian latar belakangnya semuanya sudah oke, lalu datanya nggak ada, itu gimana? Nah, ini yang jadi susah ya, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah punya framework, punya penelitian, rencana penelitian yang sangat indah, tetapi datanya nggak ada, nah itu yang nggak akan bisa dieksekusi gitu. Seperti yang contohnya saya ya, saya dulu ketika S3 itu ide awalnya itu bagaimana corporate governance itu akan mampu mendeteksi fraud di Islamic Bank. Nah, jadi saya sudah mencoba untuk merancang apa itu corporate governance gitu. Nah, ternyata ketika saya didiskusi dengan supervisor, saya ditanya, kamu bisa nggak dapat akses fraud-nya ini itu seperti apa gitu. Nah, saya coba untuk kontak beberapa person pada waktu itu, susah sekali untuk mendapatkan akses ya. Apalagi posisi saya jauh sekali, kalau di Indonesia itu kita datangi, kita tentu mungkin ada perhatian tersendiri ya, tapi kan tidak mungkin. Akhirnya karena saya tidak punya akses untuk ke sana, akhirnya supervisor saya mengatakan bahwa kamu nggak bisa melakukan penelitian kalau nggak punya akses. So you have to change sedikit shift lah dari apa yang kamu lakukan, sehingga saran saya untuk teman-teman, adik-adik, bapak ibu ya, kalau melakukan ide penelitian tadi, sejak awal itu sudah dicoba untuk melihat logistiknya itu loh. Kira-kira nanti saya itu mau melakukan penelitiannya itu tentang apa, dan kira-kira data yang saya perlukan itu tentang apa. Gitu. Contoh misalnya ya, waktu saya membimbing salah satu mahasiswa, dia ingin melihat atau mengeksplorasi bagaimana inovasi di dalam perusahaan itu justru didukung oleh adanya SPM, sistem pengendalian manajemennya. Terus saya bilang, Anda salah satu syaratnya adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut melakukan inovasi. Gitu. Nah, apa ininya? Saya nggak tahu apa yang menjadi identitas bahwa dia melakukan inovasi. Nah, akhirnya dia mencari bahwa ada satu perusahaan di Batam itu yang mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang inovatif gitu. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa perusahaan tersebut inovatif gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya bilang, oke, Anda bisa teruskan. Kalau enggak, Anda enggak bisa, karena nanti datanya enggak ada, perusahaan yang enggak inovatif ya enggak mungkin gitu. Nah, terus kemudian itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pengalaman saya adalah ini mahasiswa S1 nih, ingin melihat bagaimana praktek akuntansi manajemen di perusahaan, satu perusahaan gitu ya. Perusahaannya itu perusahaan yang cukup besar. Nah, kemudian dia sudah punya checklist data apa saja praktek akuntansi dan pertanyaan apa saja yang akan diajukan.
karena dia melakukan pendekatannya dengan kualitatif. Oke, ada 9 halaman yang sudah dia susun itu, semuanya lengkap gitu. Pertanyaan saya adalah, kalau misalnya perusahaan itu tidak punya akuntansi manajemen gimana? Wah, dia bilang, ah nggak mungkin Bu, ya sudah, kamu coba. Akhirnya dia masuk ke perusahaan. Dan benar, perusahaan itu adalah walaupun besar, tapi perusahaan individu yang tidak ada sama sekali mekanisme dia nyusun anggaran. Enggak, ini enggak. Akhirnya saya bilang, pilihannya adalah satu, Anda tetap di perusahaan itu tapi ganti topik, karena itu nggak mungkin diterapkan. Yang kedua, cari perusahaan lain. Gitu. Akhirnya dia cari yang kedua ini. Dan akhirnya dapat ada satu perusahaan yang dari sekian praktek akuntansi itu dia menerapkan banyak aspek gitu. Nah, jadi balik lagi ya Mbak Nabila dan Bapak Ibu, jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, sejak awal itu sudah dicoba untuk diidentifikasi kebutuhan datanya apa agar nanti tidak itu tadi tidak muspro lah ya istilahnya, tidak sia-sia gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang apakah tesis itu bisa dengan menggunakan data sekunder. Oke. Okay. Sebenarnya kan begini, kita tidak bisa secara straightforward mengatakan bahwa data sekunder itu nggak bisa untuk data tesis, enggak gitu. Jadi akan sangat tergantung dari apa yang Anda ambil gitu. Kalau memang datanya itu memang tersedianya atau datanya itu mengukurnya dengan data sekunder, ya nggak apa-apa, kenapa harus dibatasi gitu. Jadi masih banyak ruang dari penelitian-penelitian yang untuk level tesis ya, itu menggunakan data sekunder itu nggak apa-apa gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau nanti bisa masuk ke British Library ya. Di British Library itu ITOS Electronic Thesis. Nah, ini saya tuliskan di kolom chat ya. Itu Anda bisa, Bapak Ibu bisa register, bisa masuk. Nah, nanti di situ ada banyak sekali penelitian-penelitian tesis ya, itu yang bisa diakses kalau sudah dibuka, karena biasanya di sana tesis itu akan direstriksi itu sampai 3 atau 4 tahun gitu. Nah, itu banyak yang menggunakan data sekunder. Oke, jadi tidak ada batasan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa sebuah penelitian itu belum pernah dilakukan karena memang dia ada potensinya. Yang kedua adalah apakah penelitian tersebut tidak dilakukan karena memang nggak ada gunanya gitu ya. Tadi kan pertanyaannya begitu. Nah, ini saya ingat nih waktu bimbingan tesis itu kan mesti saya gitu. Kata siapa gitu. Jadi pertama adalah kunci utama dari melakukan penelitian itu adalah mengidentifikasi literatur dulu ya. Ketika kita sudah memutuskan kita topiknya apa, itu cari sebanyak-banyaknya di sana. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang biasa saya lakukan ke adik-adik untuk supervisi itu, Anda buat tabel penelitian sebelumnya gitu. Ketika Anda baca, kemudian Anda coba identifikasi dengan pembuat kolom-kolom gitu ya, penelitian sebelumnya itu apa saja, dan nanti di situ akan bisa kita identifikasi bahwa oh, kalau penelitian ini memang belum pernah dilakukan dan masih ada ruang untuk bisa istilahnya melakukan perbaikan gitu ya. Jadi di sana kita akan bisa sekali lagi mengidentifikasi bahwa penelitian tersebut itu memang perlu dilakukan karena pertama ada konteks yang berbeda gitu dengan apa yang misalnya penelitian tersebut dilakukan di negara lain, terus kemudian itu perlu diterapkan di Indonesia gitu. Kenapa gitu? Ada konteks berbeda yang hampir sama, bukan hampir sama. Ada konteks yang berbeda yang mungkin akan menyebabkan hasilnya itu akan berbeda. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita identifikasi. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada ruang dari sisi metodologi? Misalnya penelitian sebelumnya itu lebih banyak menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, data sekunder gitu ya. Nah, apakah misalnya penelitian Anda itu akan memperbaiki
metode sebelumnya dengan misalnya menggunakan survei atau menggunakan eksperimen atau bahkan menggunakan kualitatif atau mixed method gitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa mengidentifikasi setelah kita punya daftar dari penelitian sebelumnya. Kalau kita nggak punya daftar dari penelitian sebelumnya, itu akan susah itu untuk menentukan posisi yang masih ada ruang untuk melakukan penelitian berikutnya itu mana gitu. Jadi itu pentingnya kita memiliki daftar dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik-topik yang kita minati untuk kita teliti lebih lanjut. Mungkin begitu Mbak Nabila respon saya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih buat Nabila. Jadi intinya literatur review-nya duluan ya Bu ya? Iya, betul. Tapi memang kalau kita bicara penelitian, masalah paling utama pasti data ya Bu. Iya betul. Saya aja sampai berapa kali ngulang itu ketemu pembimbing waktu itu, ya masalahnya di data, akhirnya ganti topik. Karena keterbatasan data yang nggak sesuai gitu ya. Ini sambil menunggu ada pertanyaan lagi, silakan buat adik-adik mahasiswa ataupun buat para dosen yang sedang ada di ruang Zoom, masih ada? Kalau untuk adik-adik gini ya, adik-adik itu jangan pernah takut ya, ragu gitu ya. Jadi kalau ketika Anda baca paper, terus kemudian mahasiswa saya tertarik gitu untuk meneliti ini, itu coba segera eksekusi, maksudnya eksekusi itu coba lihat data sebelumnya gitu atau penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, baru dari situ akan dapat ide untuk penelitian sebelumnya gitu. Jadi nggak usah ditunggu maksud saya. Jadi begitu punya ide, coba langsung ditulis, apalagi kalau sudah semester 6 atau 7 gitu ya. Jadi punya ide langsung ditulis. Nah, saya yakin Bapak adik-adik kan punya ini ya, punya cara tersendiri untuk mencari literatur gitu. Di USU saya juga yakin ya perpustakaannya juga sudah menyediakan resource yang cukup lengkap untuk bisa akses ke ke penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal luar negeri gitu. Ya benar sekali ya. Iya. Jadi memang masalahnya selalu di data. Apalagi mungkin kalau untuk kayak kajian tadi saya tertarik di forensik ya kan Bu. Iya. Untuk akuntansi forensik itu data ini mungkin banyak ide kali ya Bu, banyak ide ada isu hal tersebut gitu yang di baik di sosial media, di media massa gitu ya Bu. Iya. Mungkin para mahasiswa ataupun para dosen lah, para peneliti mau mengungkap, mau mulai mencoba untuk peneliti, tapi selalu stuck pada satu tahapan awal, terkadang yang saya nggak bisa gerak ranahnya kemana nih. Apakah harus memang orang yang terlibat di dalamnya? Kata Ibu tadi harus ada akses kitanya, paling tidak ya. Ya kalau akses data Pak pasti ya Mbak ya, karena ya saya beruntung karena di sini ada pegiat dari korupsi yang dekat dengan KPK. Jadi saya mendapatkan akses untuk mendapatkan rekaman persidangan itu kasus-kasus apa saja kita boleh meminta gitu. Nah, kemudian yang kedua kami juga mendapatkan akses untuk melakukan penelitian dan kita melakukan wawancara ke hakim, ke jaksa untuk yang kasus-kasus tipikor itu kita lakukan. Dan satu lagi yang kemarin kita lakukan tahapannya adalah dengan wawancarai perusahaan-perusahaan yang multinasional maupun yang nasional gitu. Nah, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa kerjasama dengan Fakultas Hukum atau mungkin pusat studi korupsi atau yang lainnya gitu untuk bisa mendapatkan akses. Karena sekali lagi bahwa akses itu menjadi sangat penting ya untuk bisa di ini ya.
Nah, mungkin contoh kasus ya untuk adik-adik mahasiswa nih ya, contoh S1 nih. Mahasiswa saya di S1 itu melakukan penelitian itu dengan kasusnya tentang whistleblowing ya, bagaimana intensi dari PNS di kabupaten di Kota Malang waktu itu kan habis ada kasus di mana mungkin hanya tinggal 5 orang anggota DPRD-nya itu yang nggak kena kasus gitu. Nah, jadi ada satu event yang dia gunakan sebagai salah satu trigger untuk melakukan penelitian. Nah, di situ dia datang aja ke Pemda itu untuk bilang bahwa saya mau melakukan penelitian ini ya. Ya, saya tanya, kamu punya akses enggak gitu? Enggak, Bu, gitu. Ya, saya datang aja, saya minta tolong untuk disebarkan kuesionernya, terus nanti saya dijanjikan untuk ketemu lagi gitu. Nah, jadi nekat-nekat kayak gitu tuh juga sebenarnya penting juga gitu loh untuk bisa dimiliki untuk adik-adik. Apalagi ini ya, saya selalu bilang ya, mahasiswa tuh nggak pernah salah loh. Kalau mahasiswa salah, lihat poin satu gitu loh, bahwa mahasiswa tuh selalu benar. Jadi nggak jangan takut gitu loh untuk melakukan apapun. Jadi seperti yang mahasiswa saya lakukan, dia datang aja ke dinas-dinas, Pak, saya, dia dengan membawa surat ini ya, tentu saja surat dari fakultas bahwa saya melakukan penelitian ini. Dia nggak dapat dari satu dinas ke dinas yang lain, dia keliling katanya gitu. Oh, ini juga ya, apa namanya, inovatif juga yang dia lakukan. Saya pikir dia punya akses, ternyata enggak. Gitu. Konsisten ya Bu ya. Dan iya betul. Ya. Jangan ya. Langsung under. Terkadang kita memang langsung underestimate ya Bu. Kalau dibilang nggak ada akses ya. Iya betul. Iya. Iya makasih Bu. Ini selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar. Izin bertanya, saya Aulia Rizka Hidayati, mahasiswa dari MNC University. Izin bertanya Bu, untuk penelitian skripsi mengenai IT governance. Dengan metode kuantitatif, amannya mengambil variabel apa ya, Bu? Karena saya sedikit kesulitan untuk menentukan variabel penelitiannya. Terima kasih. Variabelnya nih, Bu. Terima kasih Mbak ini ya. Aulia, Bu. Mbak Aulia. Oke. Nah, Mbak Aulia, kalau kita bicara tentang IT governance, sebenarnya IT governance itu kan tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah bagian dari governance. Jadi kalau kita bicara tentang bagian dari governance, maka penelitian tentang governance kalau Anda baca itu pasti bicara tentang karakteristik dari board-nya, karakteristik dari komisaris. Karakteristik dari komisaris itu kan banyak ya. Mulai dari pertama independen atau yang non-independent board, kemudian yang kedua proporsi, yang ketiga jumlah meeting. Yang keempat itu bicara tentang latar belakang pendidikan, 5 pengalaman, 6 gender, terus banyak sekali karakteristik atribut dari corporate governance yang diproksikan dengan karakteristik dari board-nya tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi tentang IT governance. Nah, mungkin Mbak Aulia bisa memilih dari karakter-karakter strip itu mana kira-kira yang paling kuat untuk bisa menentukan misalnya ya tadi bicara tentang IT governance-nya itu untuk internal control gitu. Nah, misalnya gender itu nggak terlalu berpengaruh lah karena katakanlah sistem informasi itu biasanya dikuasai oleh atau diminati oleh laki-laki ya dibandingkan dengan perempuan. Nah, Anda boleh meng-skip ini gitu. Yang kedua, mungkin Anda bisa bicara tentang experience, pengalamannya dia, mungkin dia punya latar belakang bekerja di perusahaan IT. Nah, itu yang mungkin bisa masuk karena ketika dia punya pengalaman, maka dia akan memiliki istilahnya apa ya, memiliki knowledge dan skill untuk bisa mengarahkan bagaimana implementasi dari IT-nya gitu. Nah, jadi saran saya Mbak Aulia itu balik lagi saya selalu mengatakan bikin istilahnya
apa ya, tabel untuk penelitian sebelumnya yang mungkin isinya seperti ini ya. Jadi ini ada autornya, kemudian dan tahunnya juga, lalu tentang IT governance. Nah, ini judulnya, bisa judulnya. Kemudian independent variable dari IT governance itu dari penelitian sebelumnya itu apa saja? Misalnya tadi tentang komposisi board, kemudian eksperimen, apa experience, sorry. Lalu latar belakang pendidikan, lalu apalagi. Nah, ketika Anda punya penelitian yang pertama, misalnya punya Smith gitu ya, dia pakai datanya apa? Oh, dia pakai komposisi dengan apa gitu. Nah, kemudian penelitian berikutnya itu dia punya apa dengan apa gitu ya, atau bahkan tiga-tiganya. Nah, di akhir ya, ketika mungkin Anda punya 20 penelitian terkait dengan IT governance, Anda bisa melihat sebenarnya yang dominan digunakan dari independent variable itu yang mana. Katakanlah yang B itu ternyata 18 dipakainya. Kemudian yang E itu misalnya hanya 10, yang E 8 misalnya, atau dan seterusnya. Nah, Anda bisa membuat justifikasi ya, misalnya, oh saya mengambil yang ini, yang B gitu misalnya. Kenapa? Ya Anda justifikasi kenapa mengambil yang 18 yang B ini. Kemudian Anda mengambil lagi yang tertinggi, yang berikutnya adalah yang E, atau justru Anda mengambil yang paling jarang digunakan gitu. Nah, itu yang nantinya akan bisa membantu untuk mengidentifikasi mana independent variable yang Anda pilih gitu. Mungkin begitu, Mbak. Saya kalau anak-anak S1 itu membantunya begini. Mohon maaf, Mbak Aulia S1 atau S2 ya. Jadi yang bisa apa yang saya coba untuk membantu mahasiswa itu, kalau dia memilih independent variable, coba cari penelitian sebelumnya, identifikasi independent variable yang digunakan itu apa. Terus kalau Anda sudah punya yang mencukupi, misalnya 20, itu yang paling banyak yang mana, yang paling sedikit yang mana. Lalu pilih gitu. Pilih itu pertama harus dipertimbangkan ya, tadi ketersediaan datanya. Kalau Anda melakukan survei, Anda kan nggak ada masalah, tinggal memasukkan ke dalam kuesioner ya. Tetapi kalau misalnya datanya sekunder, Anda harus pastikan ada. Nah, jadi ini mungkin yang bisa membantu untuk mengidentifikasi berapa independent variable-nya. Lalu pertanyaannya gini, ada berapa independent variable yang akan kita gunakan? Itu nggak ada rule of thumb, nggak ada aturannya bahwa oh ini harus 5, harus nggak ada kan. Yang penting adalah istilahnya rasionalisasi untuk mengambil berapa independent variable-nya. Nah, kalau untuk level S2, saya biasanya tidak mau hanya sekedar independent variable ke dependent variable, enggak. Anda harus memasukkan variable yang lain, baik moderasi maupun mediasi gitu. Karena kompleksitasnya kan lebih ada ya dibandingkan dengan kalau yang S1 hanya menguji independent dan dependent variable. Nah, begitu yang praktek yang biasa saya lakukan untuk membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi independent variable-nya. Mudah-mudahan terjawab, Mbak Aulia. Kalau belum terjawab, silakan untuk ditanyakan lagi. Iya. Kebetulan S1, Bu, untuk Aulia. Oh, kebetulan S1. Oke. Nah. Itu akan sangat membantu, Mbak Aulia, kalau Anda punya ini, tabel penelitian sebelumnya nih. Saya pikir juga bisa digunakan oleh teman-teman yang lain ya untuk bisa mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Karena ini sangat penting ya untuk satu, ketika kita menulis di bab satu, gap-nya apa, kemudian di bab dua kita juga harus mengidentifikasi kembali gap-nya. Ketika kita menulis mengenai definisi operasional juga muncul lagi. Bahkan ketika kita melakukan analisis, itu kan kita membandingkan dengan penelitian sebelumnya hasil kita ya. Jadi daftar penelitian sebelumnya ini menjadi krusial tuh, untuk bisa dimiliki di dalam satu bagian tersendiri di tesis atau di skripsi gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Semacam mapping ya Bu kita buat. Ya betul.
membantu untuk mapping. Ini ada lagi Bu dari Dio Agung Herubawa. Oke. Okay. Mengenai auditing deh Bu sepertinya. Selamat siang, saya ingin bertanya bagaimana perkembangan terkait dengan remote audit atau audit jarak jauh? Hal-hal apa saja yang masih belum banyak dielaborasi di dalam penelitian mengenai topik tersebut? Terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ini Mas Dio atau Pak Dio atau Bu Dio ya? Atas Dio, pertanyaannya. Dosen kebetulan Bu. Oh iya Pak Dio, terima kasih. Jadi tentang remote audit atau audit jarak jauh ini, sepengetahuan saya, ini mohon saya dikoreksi ya, Bapak Ibu yang ini ya, memiliki data lebih, itu sampai sekarang di Indonesia ini masih belum banyak dilakukan ya. Bahkan mungkin hanya ada satu atau dua gitu perusahaan ini kita dapatkan dari FGD yang kami lakukan antara kompartemen audit itu dengan dosen-dosen audit di departemen akuntansi di masa pandemi kemarin kita melakukan semacam FGD gitu. Nah, jadi memang untuk remote audit atau audit jarak jauh itu memang perlu adanya semacam implementasi atau penerapan penggunaan IT oleh auditornya, oleh KAP-nya. Nah, sementara untuk biaya instalasi dan infrastruktur untuk membangun remote audit ini masih mahal gitu. Nah, sehingga itu menjadi alasan kenapa di Indonesia itu tidak banyak. Tetapi ada yang melakukan. Kalau nggak salah waktu itu diceritakan oleh kompartemen ini bahwa mereka melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan tambang itu dengan menggunakan drone ya untuk melihat deposit dari bahan tambang tersebut itu dilakukan. Nah, tentu saja itu tidak bisa auditor sendiri yang melakukan ya, tetapi dengan meminta bantuan dari ahli-ahli mining gitu ya, yang bisa memperkirakan besarnya atau jumlah deposit gitu. Jadi sejauh ini prakteknya itu masih belum banyak di Indonesia, Pak. Sehingga kalau mau dilakukan penelitian dengan remote audit itu juga akan jadi masalah ya, karena belum diterapkan gitu. Kecuali kalau sudah diterapkan baru bisa bicara tentang bagaimana challenge-nya, bagaimana memastikan keakuratan, bagaimana memastikan lag dari ketersediaan datanya. Nah, itu yang mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut dengan catatan bahwa remote audit itu sudah dilakukan. Mungkin respon saya begitu, Pak Dio. Iya, kenapa, Bu? Iya. Ya. Jadi itu respon saya bahwa bisa saja ya melakukan tentang audit itu, yang belum digali adalah bagaimana challenge-nya, bagaimana mereka menerapkan. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau belum banyak diterapkan di Indonesia, mungkin hanya satu atau dua perusahaan saja. Itu pun hanya pada objek-objek tertentu saja yang dia menggunakan remote. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dia di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua yang tadi menggunakan remote audit itu tadi untuk memastikan ketersediaan dari keakuratan dari stok yang dilaporkan gitu. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Okay. Baik, terima kasih ini kata Pak Dio, Bu. Iya, terima kasih nih sudah. Terima kasih. Ya memang kalau masalah IT perkembangan kita agak sedikit ya Bu, terkadang masalah dana. Iya. Dari SDM-nya terkadang yang belum siap ya Bu, sepenuhnya ya Bu. Iya, betul. Auditor jarak jauh, jangan-jangan auditornya sendiri juga belum siap untuk hal tersebut gitu ya Bu. Betul. Ya, walaupun bukan dari sisi auditor, mungkin dari sisi perusahaannya sendiri pun ya SDM-nya belum siap untuk hal tersebut gitu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari siapa?
Dan apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang alien gitu ya? Enggak. Nah, insya Allah membuka cakrawala kita sih, Bu. Iya. Ya, pemikiran lebih tentang akuntansi, jadi jangan terlalu sempit seputarnya hanya keuangan, kinerja perusahaan. Mungkin kan betul. Lagi kalau mungkin buat mahasiswa yang satu, kita lebih banyak di rasio keuangan bermainnya ya, Bu. Aduh, iya. coba pendekatan yang berbeda. Kalau di USU sudah ini enggak apa ke kualitatif juga, Bu Fauzia? Untuk level S1 memang lebih banyak kuantitatif sih, Bu, ya. Iya. Ya, tapi ada kan responder ya, Bu, ya. Tapi ya ada juga, Bu, yang kita di kualitatif tanahnya ada. Iya. Nah, itu tadi ya bahwa ada perlu ya keterbukaan juga dari dosen itu untuk memperluas ya wawasan bahwa wah kalau saya nggak bisa kualitatif ya saya nggak mau bimbing kualitatif, wah itu jangan gitu. apa ya memang samalah gitu, kita juga belajar, kita semua juga belajar, saya juga masih belajar dengan adik-adik bagaimana memahami mereka gitu. Tapi ya itu tadi adik-adik ini ya harus berani gitu untuk melakukan penelitian gitu ya, karena kalau Anda nggak memulai terus kapan lagi kan gitu, apalagi yang udah semester 6-7 ini harus sudah punya ide penelitian. Masalah dengan ide-ide baru ya kan, Bu, kita coba dieksplor gitu ya, Bu, ya. Iya. Nanti ini saya berikan lewat Pak Sambas ya, Pak, ya, untuk materinya. Iya. Ya. Ibu silakan. Nanti bisa di ini kan ke adik-adik. Ini saya coba. Iya, Bu. Iya. Ya. Saya coba untuk perbaiki yang tadi ada typo-typo gitu. Baik. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Sambas silakan. Oh. Ya, baik. Sebenarnya kayaknya ini perlu apa episode kedua nih, Bu. Kayaknya seru banget ini ya. Iya, saya menarik karena saya mewakili dari klaster AIS, Sistem Informasi Akuntansi. Jadi mungkin saya menambahkan satu dari poin yang sudah Bu Wuri sampaikan tadi. Sekarang ini kalau untuk di Asia, terutama di Asia umumnya, memang kalau SIA ini satu lagi klaster yang paling menarik dan paling bombastis sekarang adalah e-commerce. Kembali naik lagi trennya itu. Jadi dari bibliometric analysis yang kami lakukan itu, e-commerce, online food delivery, online transaction, kemudian termasuk juga online zakat, infak, sodako juga menjadi satu tren naik sekali di terutama di 2017 sampai sekarang ini. Apalagi e-commerce terutama marketplace di Indonesia sendiri dan di Filipina, di Thailand, di Cina terutama itu luar biasa sekali bombastisnya. Banyak sekali riset-riset dari sana, termasuk juga beberapa, saya yakin Pak, sahabat-sahabat Bu Wuri ini yang di Amerika tahu ini apa namanya. Yang kebetulan yang beliau dari Cina yang mengajar di Amerika. Jadi beliau banyak sekali profesor-profesor yang mengeksplor kembali studinya di Asia, terutama di e-commerce, luar biasa sekali. Tapi sebenarnya gini, mengenai teknologi seperti yang disampaikan Bu Fauzia tadi, saya sebenarnya dengan Bu Uri ini pernah ngobrol panjang lebar. Sepertinya kita harus meredefinisi kembali akuntansi itu untuk di era, iya ya Bu Uri ya, di digital economic seperti ini. Karena ada beberapa hal di prosedur-prosedur akuntansi itu sepertinya sudah terrampingkan dia. Seperti itu. Mungkin itu menjadi bahasan kita berikutnya, Bu Uri ya. Jadi jadi yang bisa kemudian ini Bu Uri mungkin bisa di-share ke kita, terutama ini mungkin untuk tadi sudah banyak sekali di fokus kita ke mahasiswa.
Mungkin begini, Bu. Ada fenomena di mahasiswa kita ini menggunakan literatur review itu menggunakan dari paper-paper atau artikel-artikel yang kadang kita itu ketemunya itu yang malah tidak terindeks sama sekali, yang malah kadang-kadang tidak direview atau bahkan dari Sinta rankingnya itu juga tidak terlalu baik gitu ya Bu ya. Bukan berarti Sinta tidak baik-baik, tapi ya ada juga yang apa namanya yang levelnya itu berbeda-beda gitu ya Bu ya. Nah terkadang kita tuh mengarahkan mahasiswa itu untuk kepada paper-paper yang bereputasi, tapi kadang-kadang itu tadi mahasiswa itu jadinya bingung atau bahkan dia bahkan apa namanya menjadi apa ya menjadi terbebani gitu Bu Uri. Mungkin Bu Uri bisa sharing sama-sama kita di sini untuk mungkin untuk mahasiswa sesama rekan-rekan staf pengajar dan juga mungkin untuk prodi Bu. Mungkin bisa diberikan pencerahan Bu, silakan Bu monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Sambas dan juga Adik dan Ibu-ibu, Bapak Ibu ya. Kalau saya punya ide penelitian gitu ya, misalnya terkait dengan satu isu gitu. Nah, saya itu mencoba pertama adalah masuk ke website karena kebetulan di kami itu kita masuk ke Summon itu kita sudah bisa mendapatkan apa ya, kita masuk, saya kan di USU juga punya perpus yang sistemnya seperti ini ya. Jadi misalnya tentang accountability non-profit organization. Nah, ini saya masuk ke sini. Oke. Nah, di sini kita akan bisa mendapatkan datanya atau filenya. Kemudian kita bisa dapatkan untuk papernya, jurnalnya itu dipublikasi di mana. Jadi di bagian bawah ini misalnya volume task, ini merupakan jurnalnya. Nah, berikutnya yang ini accounting, auditing, and accountability journal. Ini jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Nah, kemudian coba kita lihat yang lain ya. Misalnya yang belum kita pernah dengar misalnya nih, Kubernetes. Nah, ini yang kayaknya nggak pernah dengar ya. Gimana caranya kita bisa mengecek apakah jurnal ini bereputasi atau tidak? Nah, itu kita masuknya itu ke website Simago nggih. simagogr.com. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah jurnal tersebut itu bereputasi atau tidak. Nah, kita copy aja nama jurnalnya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini ternyata ada aja. Oh, Kubernetes itu adalah jurnal yang dikeluarkan oleh UK, dan dia publisher-nya adalah Emerald. Oke, kita masuk ke sini. Dan kita lihat areanya itu apa dia? Dia lebih kepada computer science, kemudian ke engineering, social science juga masuk. Nah, high index-nya itu 43. Kemudian kita lihat di sini ranking-nya itu dari Q-nya. Nah, di sini di paling bawah kita lihat. Nah, ini dia masuk ke dalam Q2, jadi kuartil. Q itu adalah kuartil. Jadi kalau kita punya angka 1 sampai 100, maka Q kuartil itu per 25 ya, karena dibagi dengan 4 gitu. Jadi ranking yang tertinggi itu adalah yang Q1. Nah, Q1 itu penilaian dari kuartil itu didasarkan pada jumlah sitasi dari artikel-artikel yang dimuat di jurnal tersebut. Jadi kita bicara jurnalnya ya, bukan papernya. Nah, yang harus Anda lihat adalah pertama, kalau dia tidak ada di dalam Simago tadi, berarti dia tidak masuk dalam kategori diindeks oleh Scopus. Nah, artinya kalau dia tidak diindeks oleh Scopus, kita harus mempertanyakan, bukan mempertanyakan ya, tetapi kalau kita buat ranking, yang diindeks Scopus itu adalah yang kualitasnya yang istilahnya peer review-nya itu ada gitu, mekanisme peer review itu ada gitu.
Lalu ada itu kan tidak hanya sekedar ada, tapi ada rankingnya juga, yang ini tadi kita sebut sebagai Q-nya. Jadi Q1, Q1 itu yang paling bagus, kemudian Q2, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Yang paling rendah hanya sampai Q4 saja di sini. Jadi nanti adik-adik kalau saya boleh saran, itu nanti cari jurnal yang masuk dalam kategori Q1, 2, ataupun 3. Gitu. Jangan yang di luar itu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sharing, atau kadang-kadang bisa juga masuknya ke Google Scholar ya, mungkin lebih mudah kadang-kadang ya, adik-adik ini lebih mudah ke Google Scholar, silakan saja. Ini juga bisa kita gunakan untuk mencari jurnal Liti for non-profit. Nah, ini kan kita banyak juga nih. Jadi kita juga sama seperti tadi, mulai dari judulnya, siapa yang menulis, dan ada jurnalnya. Nah, kalau kita mau melihat misalkan ini, kalau bisa cari yang ini ya, yang terbaru gitu ya, sejak 2018 gitu. Nah, kita akan bisa dapatkan search yaitu yang di atas 2018. Nah, jadi katakanlah ini, kita lihat ada satu paper ini, Accountability Governance and Structure. Nah, ini judul ininya adalah New Horizon. Ini ada nggak di jurnal, di Scopus? Kita lihat. Oh, nggak ada. Nah, jadi biasanya dia tuh langsung New Horizon and Education. Jadi dia nggak masuk dalam Scopus. Nah, ini kalau bisa, kalau Anda mendapatkan paper yang seperti ini, bukan nggak boleh. Boleh, silakan saja. Tapi mungkin kalau ada urutannya itu, urutkan yang nomor 3 gitu. Kalau Anda cari yang jurnal-jurnal yang bereputasi dulu gitu. Karena kenapa? Jadi jurnal yang bereputasi itu pertama dia melalui proses peer review, jadi direview oleh orang lain melalui proses yang cukup ketat gitu. Dia harus merevisi bolak-balik lah. Jadi peer review itu bahkan ada yang sampai 2-3 tahun ya, mulai kita submit sampai terbit itu sampai lama. Jadi untuk benar-benar untuk memastikan bahwa paper tersebut memang berkualitas gitu. Nah, jadi adik-adik sekali lagi, pertama bisa Anda cari di Google Scholars, kemudian cari rentangnya, jangan terlalu lama ya. Kalau saya anak-anak apa mahasiswa itu saya bilang di atas tahun 2010, saya bilang gitu. Jadi nggak mau saya kalau ada referensi di bawah tahun 2010 itu nggak mau. Yang 2010 aja itu sudah 12 tahun kan. Ya, kadang-kadang ada beberapa yang exception gitu ya, ya nggak apa-apa lah tahun 2000. Saya bilang, kamu lahirnya tahun berapa? Tahun 2001. Nah, kamu belum lahir aja, papernya sudah ada kan gitu kan. Jadi itu yang saya gunakan sebagai dasar bahwa ini Anda harus cari paper-paper yang bereputasi itu. Karena itu tadi dia sudah mengalami penggodokan yang cukup panjang, sehingga informasinya atau datanya itu valid untuk dijadikan sebagai reference itu. Bukan seperti misalnya Wikipedia atau yang lainnya itu yang kredibilitasnya kan perlu dipertanyakan. Nah, itulah kenapa untuk prioritas reference yang harus gunakan itu ada jurnal, bukan buku ya. Buku itu memang ada yang mengedit ya, tapi biasanya perkembangannya itu akan lebih cepat isunya itu dari jurnal dibandingkan dengan buku gitu. Mudah-mudahan menjawab ya apa yang diminta oleh Pak Sambas ya, bagaimana kita mencari data atau mencari reference yang kita gunakan untuk kita gunakan sebagai penelitian gitu. Misalnya tadi kita bicara tentang remote audit ya, ini kan sesuatu yang baru. Coba kita lihat, munculnya nggak? Ada nggak? Nah, ini ada. Ini tahun 22. Auditor Perception on Work Adaptability and Remote Audit.
Nah, ini Pak Dio tadi mungkin bisa remote audit, bahkan tahun 2013 sudah ada ya remote audit. Tapi sepertinya bukan ini, bukan, sorry. Ini medical physics. Bukan, ini baru-baru terkait dengan remote audit ini. Nah, belum banyak nih Pak Dio. Ini ada 2022, semuanya 2022. Ini tahun 2010 ada. Ini hanya konsepnya saja, remote audit. Nah, itu kita bisa mencari dengan cara seperti itu ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Mudah-mudahan menjawab Pak Sambas. Iya, Bu. Matur suwun. Iya. Oke, baik. Terima kasih pemaparannya, Ibu. Tadi sudah lengkap sekali. Mungkin kalau dari SkyHub juga bisa ya, Bu Emerald, terus kita copy ke SkyHub gitu ya, Bu. Saya diajarin gitu. Kita bisa. Tapi kita diajari itu loh ya. Nggak pernah ngajarkan mahasiswa pakai SkyHub. Oh iya, Bu. Beda dosen berarti sayanya dulu, Bu. Baiklah, demikianlah ya, Bu ya. Demikianlah acara webinar yang sangat luar biasa, kalau saya bilang pemaparannya membuka pemikiran, pola pikir, ide-ide baru untuk bukan hanya untuk para mahasiswa, sebenarnya untuk kami para dosen juga, Bu, mungkin ranah-ranah mana dalam bidang akuntansi yang memang belum tersentuh atau mungkin sudah ada terlintas tapi belum berani untuk menyentuhnya gitu ya, Bu. Tadi kayak saya bilang ranah forensik itu sebenarnya menarik, cuman untuk masuk ke sana kayaknya agak apa butuh persiapan lah mungkin ya, Bu. Persiapan yang lebih gitu. Kalau boleh saya summary sedikit mungkin dari webinar kita hari ini. Intinya dalam sebuah penelitian, tujuan penelitiannya juga harus jelas karena dalam sebuah penelitian harus ada kebermanfaatan mungkinnya ya, Bu, dalam melakukan sebuah penelitian. Manfaatnya apa, tujuannya seperti apa, sesuai dengan level penelitian yang dilakukan pada jenjang S1, S2, maupun S3. Kemudian mungkin tadi yang saya garis bawahi lagi, perlunya literatur review yang kita lakukan dalam setiap penelitian, mapping untuk penelitian kita. Kemudian kita memulai ide-ide atau topik mungkin bisa dari ranah yang paling sederhana, mungkin dari sekeliling kita yang dari pengamatan tidak perlu secara lebih tinggi gitu ya, Bu ya, bilangnya. Jadi lebih sederhana dari yang kita amati di sekeliling kita. Kemudian teks ya, textbook yang dipakai, beberapa review jurnal mungkin itu, kemudian selektif dalam memilih topik ya, Bu. Kemudian metodologi yang dipakai, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Dan tren-tren atau ide tadi sudah dipaparkan dari beberapa bidang auditing, kemudian ada dari bidang SIA, ini informasi mungkin yang sistem yang paling banyak ya, Bu, saya garis bawahi tadi, karena memang jujur untuk sistem saya agak kurang, konsentrasi saya memang lebih di keuangan sih, Bu, ya. Kemudian ranahnya akuntansi syariah, ya, akuntansi Islam sendiri. Kemudian ada akuntansi forensik, yang cukup menarik sebenarnya kalau untuk dicermati, dan selanjutnya international accounting ya, Bu, potensi internasionalnya yang mungkin bisa di ranah standar mungkin ya, Bu. Atau kalau dari syariah mungkin tadi yang saya agak garis bawah itu di historinya ya, Bu, bisa ternyata untuk kita lakukan penelitian ya untuk di syariah. Itu mungkin dari saya. Demikian untuk acara webinar pagi hari ini hingga siang ya, Bu. Semoga bermanfaat. Iya, maaf kalau masih ada kurang-kurang. Kalau saya rasa udah lebih-lebih sih, Bu, bukan kurang-kurang. Lebih sangat bermanfaatnya, jadi manfaatnya sudah lebih banyak sekali gitu ya kan, Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi berkah buat Ibu maupun kami semuanya ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wuri sebagai narasumber dan seluruh peserta, para dosen yang sedia hadir sampai dengan siang ini. Sampai bertemu lagi mungkin di proaksi talkshow berikutnya untuk penyerahan sertifikat gimana? Baik. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Terima kasih Bu Uri dan Bu
Fauzia selaku moderator. Materi hari ini sangat luar biasa, Bu, bagi kami. Di luar ekspektasi, Bu. Cakrawalanya udah jadi terbuka sekali, Bu, sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya ada penyerahan secara simbolik sertifikat hari ini yang akan diserahkan kepada dari Ibu Kaprodi, Ibu Rina Bukit, kepada narasumber kita hari ini, kepada Ibu Uri, juga kepada moderator kita Ibu Fauzia. Kepada Bu Rina, dipersilakan Bu Rina. Mana ini timnya, Malinda? Oke, sebentar ya, Bu. Maaf. Mana Bu Fauzia ya? Sertifikat diberikan kepada Ibu Wuri Handayani sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Wuri, terima kasih atas sharing ilmu yang luar biasa bagi kami. Jangan bosan-bosan ya, Bu, kalau kami mengundang lagi. Sekali lagi terima kasih, Bu. Oh, enggak. Ya. Selanjutnya sertifikat diberikan kepada moderator. Sudah ya, baik. Mohon izin, Bu Malinda, ini kita udah ada sesi foto sebelumnya atau mau di ini, karena ini pesertanya sudah menurun ini jumlah kehadirannya. Baik, kita akan mulai sesi foto, Ibu. Sudah. Untuk yang pertama, slide pertama, Mbak Rido, siap. Mohon dibuka seluruh kameranya. Udah, Bang. Ya. Untuk slide kedua, dan yang terakhir slide ketiga. Baik, terima kasih Uri atas kehadirannya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Saya Santi pamit undur diri. Insya Allah ketemu lagi dalam webinar Proaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, Bu, sehat-sehat, Ibu.